Just that. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis berbuka, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat kasih seuntai rasa yang berusaha Tuan Haji Alias bin Abdul Ghani, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Canggah, yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan SMTBC, guru-guru, rakan-rakan guru bimbingan dan kaunseling, anggota kumpulan pelaksana AKP SMKBC, jawatankuasa PIBG sekolah, ibu bapa dan murid-murid SMK Bukit Canggah yang dikasihi sekalian. Tak lupa juga kepada pendengar-pendengar kita yang sedang melihat siaran secara langsung ini melalui YouTube Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Canggah. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama kita menanda tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini menjemput Cikgu Nasrullah bin Abdullah alias Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ufir lana zunubana wal ikhwanina allazina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina illa lillazina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Ya Allah, Ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran di atas segala rahmat yang engkau kurniakan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bersempena dengan program kami pada petang ini, kami mohon inayah dan taufikmu, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, Ya Allah. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari guru-guru yang kami kasihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu serta permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, Ya Allah, guru-guru kami, Ya Allah, dan pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah, terus berkhidmat dengan istiqamah untuk menabur bakti, membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami jadikanlah negara kami ini, Ya Allah, jadikanlah negara kami ini, Ya Allah, sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat daripada-Mu. Kekalkanlah, Ya Allah, keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman di negara kami ini, Ya Allah, khususnya dan di seluruh negara umat Islam. Amin, Ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا
syakiyan wala matrudan wala marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi seterusnya kita akan teruskan program kita hari ini, iaitu program pendidikan jenayah seksual ini, anjuran unit bimbingan dan kaunseling SMK MK Canggang. Sebelum itu, saya akan terangkan dulu serba sedikitlah berkaitan dengan tetamu jemputan kita, Master Saiful Hamirul Zaman Muhammad Haziq. Okey. Master Saiful ini dilahirkan pada 14 November 1970 di Kuala Lumpur, merupakan pemegang tali pinggang hitam 6 degree. Hebat ya. Jadi beliau merupakan senior technical coordinator dan test instructor untuk Persatuan Seni Bela Diri Sedunia yang berpangkalan di California, Amerika Syarikat. Ya, Master Saiful ya. Jadi gelaran master tu telah dianugerahkan kepada Master Saiful oleh Majlis Persatuan Seni Bela Diri Sedunia. Okey, atas sumbangan dan kepakaran beliau mendidik masyarakat menjaga keselamatan diri. Okey, jadi beliau juga telah diterima menjadi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia pada tahun 2007 dan juga merupakan Exco Pertubuhan Pengamal Pencegahan Jenayah Kuala Lumpur mulai tahun 2019. Okey. Jadi beliau juga telah mewujudkan satu sistem baru iaitu program Kickstart Streetwise Self Defense. Okey, beliau juga telah dilantik sebagai panel penceramah serta jawatan kuasa teknikal di beberapa kementerian seperti KBS, KPWKM, KPM, KSM, KKM, JPM dan Syarikat Kopat. Wah, hebat. Masa saya pun ni seorang yang hebat dan kini sebagai juru perunding keselamatan dan pertahanan diri. Okey. Sebagai penasihat juga kepada trio Green Hornet dan Akademi Kickstart, tugas beliau adalah memberi khidmat nasihat kepada masyarakat serta mendidik bagaimana untuk terus menjalani kehidupan yang selamat, khususnya di dalam pencegahan dan survival jenayah. Okey, jadi itu banyak jugalah kalau nak dibaca kan, penuhlah Master Saiful ni sejak daripada beliau kecil lagi. Okey, banyak pengalaman-pengalaman beliau lah. Jadi dengan tidak melengahkan masa lagi, seterusnya kita akan serahkan majlis kita ini, program pendidikan jenayah seksual, kepada Master Saiful Hamirul Zaman Muhammad Haziq. Dipersilakan Master Saiful. Terima kasih. Dengar Cikgu Sufian kan? Dengar. Alhamdulillah dengar. Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua yang mengikuti program kita, program webinar berkaitan dengan pendidikan jenayah seksual yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Canggang, Banting ini. Dan terima kasih kepada Cikgu Sufian yang menjadi moderator kita pada petang ini, dan terima kasih sedikit kepada saya dan juga pihak KLQPA, Kuala Lumpur Crime Prevention Practitioner Association, yang mana telah kita sama-sama dalam program petang ini untuk berkongsi ilmu. Sehingga penghargaan daripada kami kepada Tuan Pengetua, Tuan Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Ghani, serta
masyarakat hari ini agak susah untuk membicarakan isu ini, ya, walaupun kita berhadapan dengan satu cabaran, ya, pada masa akan datang di mana kita mungkin, ya, telah terdedah mempunyai pengetahuan ilmu berkaitan dengan seksualiti, ya, dan bila kita bercakap soal jenayah, ya, salah laku di kalangan masyarakat, khususnya petang ini kita nak berkongsi, ya, kebijakan kita ini lebih kepada remaja, ya, dan cabaran isu-isu yang berkaitan dengan seksualiti dan juga jenayah. Ya. Dan untuk makluman semua, jika sekiranya ada soalan, kita di akhir program ini insya-Allah kita akan sama-sama, ya, berkongsi melalui soalan-soalan atau kesyukilan. Ya, tak kira lah ibu bapa, guru, ya, para pelajar nak bertanya dengan saya, tidak ada masalah. Kerana ini satu topik yang bukannya selalu kita nak mendapatkan ilmu dari kawan-kawan mereka. Ya, kita terlibat ataupun kita berhadapan dengan masalah salah laku seksual, sama ada kita sebagai mangsa ataupun kita sebagai pelaku. Maknanya pemangsa Okey, minta maaf banyak-banyaklah, sebab kita buat secara live, kita buat secara online, jadi mungkin masa Saiful menghadapi beberapa masalah dalam internet connection. InsyaAllah kalau ni kita akan sambung. Okey. Kita boleh sambung, ya. Yang tadi kita dengar Saiful, tak saya? Okay. Boleh, ya, boleh. Okey. Yang tadi yang dengar tak boleh saya? Dia ya, dah boleh dengar dah masa Saiful, teruskan. Okey, okey, terima kasih, terima kasih. Maaf, saya ada sedikit connection issue kat sini. Mungkin kita rasanya technical sedang apa menguruskannya, tapi insya-Allah saya rasa kita dah boleh teruskan. Dan untuk maklumat semua, ya, bila bercakap pasal pendidikan jenayah seksual ini, dengar, ya, cikgu, ya. Ya, dengar, dengar. Teruskan masa Saiful. Okey, bila bercakap pasal pendidikan jenayah seksual ini, ya, kita mengharapkan ianya punya satu tindakan yang bijak oleh semua, bukan hanya kepada ibu bapa tapi juga sebagai golongan remaja hari ini, pelajar yang ikuti program kita ini, ianya satu perkara yang kita perlu sama-sama ambil tindakan dalam konsep yang sangat mudah, ya, iaitu kesedaran. Kita kena ada kesedaran. Maknanya saat yang pertama, kesedaran untuk kita sama-sama tidak menjadi mangsa dan tidak menjadi pemangsa. Yang kedua, kita bercerita soal pencegahan.
ya, pencegahan, apakah tindakan kita untuk sama-sama mencegah, ya, diri kita sama ada sebagai mangsa, ya, sebagai subjek kepada pemangsa, dan pemangsa pula perlu mencegah untuk diri dia untuk terus ataupun terus melakukan kesilapan ataupun salah laku. Yang ketiga, jika sekiranya kita terpaksa berhadapan ataupun ada ciri-ciri yang kita sedang hadapi, mungkin di sekolah, mungkin di kalangan persekitaran kita, ya, kejiranan kita, dekat kampung-kampung kita, ya, ataupun kita bercerita soal perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada isu seksual ataupun sexuality ini, ya, yang mana kita melihat kepada faktor-faktor penyumbang, ya, platform yang digunakan oleh mangsa ataupun mangsa yang kadang-kadang menyumbang ataupun mengundang kepada masalah jenayah seksual. Dan seterusnya kita nak memberi pendekatan kepada dah berhadapan kita sebagai mangsa, apakah tindakan kita untuk meneruskan kehidupan, nak mempertahankan maruah kita, nak menyelamatkan diri kita. Ya, yang kedua, ya, kita kena ketahui hak kita untuk membuat laporan polis, ya, laporan kepada pihak berkuasa. Sebelum sampai kepada pihak polis, kita ada saluran. Kalau berlaku di sekolah, apakah tindakan kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru untuk mengendalikan isu-isu ini sebelum ianya menjadi lebih parah. Kalau kata dapat selesaikan dengan secara yang sangat-sangat harmoni, ya, kita selesaikan dahulu di sekolah. Jika sekiranya ianya berulang, kita perlu ambil tindakan segera untuk mendapatkan nasihat mungkin di peringkat yang lebih tinggi. Dan terakhir sekali, kalau katalah ianya sangat serius, tak dapat dikekang, tak dapat dikawal, maka kita perlu membuat laporan kepada pihak berkuasa, polis, ya, di Raja Malaysia, yang mana mereka sentiasa, ya, bersedia membantu kita, ya, dalam juga apa isu, termasuk isu jenayah seksual. Sebab tu tujuan kita lagi, kita nak mendidik, ya, nak mendidik UBK, SMK Bukit Canggang memberi pendedahan, ya, melalui program kita bertani, bagaimana untuk kita mempunyai kesedaran ini. Ya, kita nak sama-sama mencegah, nak elak daripada menjadi mangsa. Dah jadi mangsa, apakah tindakan kita? Jangan kita kata kita dah jadi mangsa, kita buat apa? Kita ambil tindakan yang tidak bijak. Ya, tidak bijak. Ada mangsa jenayah seksual, ya, bila mereka menjadi mangsa sama ada secara fizikal dan secara alam maya. Ha, ini mesti tertanya-tanya dengan saya ni. Apakah apa berlaku secara alam maya? Ha, banyak sebenarnya mangsa seksual ini yang berlaku di alam maya. Apabila mereka mungkin, ya, pada peringkat awalnya berkongsi gambar-gambar mereka di laman sosial bukan dengan orang awam tetapi mungkin dengan teman lelaki ataupun teman wanita, dan akhirnya gambar mereka menjadi bahan ugutan. Dalam betul kata lain, kita dalam bahasa Inggerisnya kita guna sextortion. Ya, lepas tu ada juga gambar-gambar yang dikongsikan secara di alam cyber, secara teks, kita panggil sexting, ya, bukan texting. Ha, ini juga boleh menyumbang kepada jenayah seksual. Ya, bila mangsa menjadi bahan ugutan, dia diugut oleh seseorang ataupun orang lain ataupun sekumpulan orang, dia terpaksa akibat tekanan kerana mungkin takut, malu, dia mengikuti kata-kata ataupun ugutan tersebut dan ia akan beralih kepada perkara-perkara yang lebih buruk sehingga dia terpaksa menggadaikan maruah diri dia. Dan ini bukannya berlaku antara pemangsa lelaki atau mangsanya perempuan, ia juga boleh berlaku, ya, mangsanya lelaki, pemangsanya perempuan, mangsanya lelaki, pemangsanya lelaki, mangsanya perempuan, pemangsanya juga seorang perempuan. Jadi para pelajar, ibu bapa, guru-guru sekalian, kita kena ambil pendekatan, ya, pendekatan dalam kita memupuk kesedaran. Sangat-sangat penting. Kesedaran ni macam mana? Ya, apa saya akan kongsikan dalam paper clipping sebentar lagi, ya, kita lihat, ya, apa sebenarnya yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita, ya, bila berkaitan dengan soal jenayah seksual. Sebelum itu, jenayah seksual ni apa yang kita tahu? Nak mendidik ni bukan kita perkara yang kita rasa mungkin susah. Ya, bila cakap pasal seksual seperti kita kata di awal tadi, ya, seksual dan sexuality is not easy, bukan satu benda yang mudah untuk ibu bapa berbincang dengan anak-anak secara terbuka.
Ya, sebenarnya benda ini boleh diperbincangkan dengan cara yang sesuai mengikut peringkat umur mereka. Sedangkan kita dah tak dah ada di peringkat awal sekolah rendah, darjah 4 atau darjah 5, kita dah ada pendidikan ya berkenaan dengan sexuality ini. Cuma hari ini kita bercerita pasal jenayah seksual. Satu perkara yang salah. Hari ini orang tahu pasal rogol, cabul kehormatan, gangguan seksual. Ya, rogol ni dah kita kerap kali dah di kalangan remaja, kanak-kanak hari ini berlaku. Ya, kita ada peruntukan, 13 peruntukan kurang lebih. Ya, di bawah 3 akta yang berbeza. Ya, akta kanak-kanak, ya, pelindungan kanak-kanak, akta gadis, kita ada akta tempat kerja kita. Ya, berlaku gangguan seksual, keganasan tempat kerja, apakah tindakan kita nak buat. Ya, dia ada pula apa kanun kesesaan jenayah yang berkait ya akta dalam 13 peruntukan tu ya yang berkait dengan pertuduhan. Kita tengok ada akta komunikasi ya 233 yang juga berkait dengan isu seperti ugutan jenayah seksual di alam maya yang melibatkan akta SKMM 233. Ini semua berkait rapat. Ya, sebab tu para pelajar kena ambil berat, kena ambil tahu. Ya, jenayah seksual ni akan bertambah trend dia pada masa yang akan datang. Zaman dulu, orang akan berfikiran, dulu tak pernah dengar isu-isu yang berkaitan dengan hal ni. Ya, betul. Dulu mungkin kita bukan zaman macam sekarang. Zaman teknologi. Zaman saya, zaman ibu bapa, zaman guru-guru. Ya, kita mungkin benda ni berlaku. Cumanya tak mendapat liputan yang meluas. Kalau kita tengok statistik jenayah seksual, setiap tahun adanya peningkatan. Kerana apa? Adakah kes semakin banyak? Sebenarnya, masyarakat telah mula sedar. Mangsa telah mula sedar. Pentingnya untuk mereka melaporkan agar mereka mendapat keadilan. Kita bercerita pasal jenayah seksual. Kita bercerita pasal fitnah jenayah seksual. Ada banyak isu kat sini. Tapi masa tak adalah nak kita nak boleh berbincang sehingga satu hari. Ya. Mungkin akan datang kita buat pecah-pecah face by face. Ya, kita berbincang itu boleh. Tapi hari ini cukuplah dengan kita berkongsi apa yang boleh, apa yang tak boleh. Do's and don'ts sebagai golongan masyarakat untuk menangani ini. Ya, sebab jenayah ini bukannya puluh, bukannya ratus. Telah dilaporkan hingga mencecah ribuan. Ya, untuk kanak-kanak saja dalam 4 tahun mencecah 13,000 kes. Untuk orang dewasa mencecah hampir 6,000 ke 7,000 kes. Dan cabul kehormatan. Cerita lain lagi, cabul kehormatan. Ya, juga jenayah seksual. Gangguan seksual sekarang ni, ya, pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak berwajib, masyarakat sendiri, ya, inginkan satu undang-undang, satu pendekatan membela mangsa-mangsa, ya, yang akan dibentangkan di parlimen dan dikuatkuasakan undang-undang dia, ya, dan ini semua kita boleh sama-sama membantu pada generasi akan datang, ya, untuk menangani isu jenayah seksual. Yang kita lihat hari ni, body shaming. Alhamdulillah, tahu body shaming kan? Body shaming ni sesuatu yang memalukan rupa bentuk, paras, ya, dari segi seksual. Kalau kita katakan seseorang tu, kau ni tak seksi lah, dia tu lagi seksi. Ya, ini satu-satu penyumbang kepada pelakuan yang salah. Body shaming. Ia adalah satu jenayah. Dulu tak pernah kita dengar benda ni. Tapi sekarang ni, akibat daripada perkara-perkara yang semakin membimbangkan. Khususnya, ugutan ataupun perlakuan tak senonoh di alam maya, di platform media sosial yang menjumbang kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan aib kepada seseorang, sama ada lelaki atau perempuan, dewasa, kanak-kanak ataupun warga emas. Pun ramai menjadi mangsa. Ya? Sebab itu penting para pelajar, ibu bapa dan guru-guru untuk kita sama-sama berkongsi. Ya, hari petang ni saya nak berkongsi je sebenarnya. Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang belum tahu, kita sama-samalah tambah ilmu supaya para pelajar ni, kakak-kakak abang-abang ni, ya, dah pernah sebelum ni mungkin di kalangan pelajar, para pelajar SMK Bukit Canggang, ya, tahun lepas bulan 2 tak siap saya hadir ke sekolah untuk berkongsi ilmu di waktu perhimpunan. Ramai yang kenal mungkin, ya, yang panggil saya juga, bukannya masa saya pun panggil daddy. Tak apalah, tak ada masalah. Daddy pun nak kongsi ni pun sebagai seorang bapa nak kongsi dengan anak-anak. Ya, pentingnya menjaga kita punya diri ni supaya tidak menjadi mangsa dan tidak menjadi mangsa. Kenapa dia cakap macam ni? Kenapa saya cakap macam ni? Kerana negara kita, ya, telah mengambil, negara kita mempunyai
ya, tempat-tempat ataupun pusat pemulihan, kita kata penjara lah, untuk mereka-mereka yang melakukan kesalahan seawal usia kanak-kanak, seawal usia remaja. Jadi abang kakak jangan salah faham, ya, apa yang berlaku, ya, dalam isu jenayah seksual ini, tak kira umur kita, ya, sama ada mangsa ataupun mangsa. Kalau mangsa akan melalui proses pemulihan, ya, untuk memberi sokongan. Sebab tu daddy ataupun saya selalu tekankan, ya, kalau katalah dia tu jadi mangsa, kita kena bantu dia, sokongan emosi, bagi moral support kepada dia untuk dia teruskan kehidupan, bukan pulaukan dia. Itu pendekatan, ya, yang kita gunakan, ya, untuk membantu mangsa. Pemangsa pula kita bantu juga, kita sokong, beri sokongan kepada ahli keluarga dia. Kalau kata pemangsa ni, pelaku ni telah jatuhkan hukuman, dia kena melalui proses pemulihan di penjara, sama di sekolah integriti ataupun sekolah integriti, dan mungkin dia buat perkara yang cabut kehormatan, yang mungkin perkara yang lebih ringan berbanding dengan pertuduhan di mahkamah disabitkan dengan kesalahan 376, 375, 377 yang perlu masuk ke penjara. Ada 9 buah pusat sekolah integriti, ya, yang menempatkan mereka yang melakukan kesalahan jenayah seksual. Maksudnya kanak-kanak, ya. Kanak-kanak ni seorang yang berumur 18 tahun ke bawah, dan mereka boleh ditahan sehingga usia 21 tahun ataupun 3 tahun maksimum untuk mereka. Satu hari pun satu seksa yang kita duduk dalam penjara, bayangkan 3 tahun. Dan it depends, sebab jenayah seksual ini boleh menyumbang kepada perkara lebih buruk, hingga boleh membunuh mangsa. Ingat para pelajar sekalian, ya, jadi bukan nak menakutkan, tapi this is a reality, ya. Penjara kanak-kanak, sekolah integriti, sekolah handigeni, sekolah tunas bakti yang menempatkan mereka, ya, bukan tahanan, ya, melalui proses pemulihan, ya, nak membantu balik mereka, ya, yang didapati telah bersalah dan kerana melakukan dan pelbagai jenayah. Tapi hari ini dia cakap jenayah seksual, ya, yang mana mereka diberi peluang untuk balik ke, bukan balik ke pangkalan jalan, balik ke jalan yang betul, supaya mereka, bila mereka dibebaskan, mereka menjadi seorang yang hebat, berguna kepada diri sendiri, kepada keluarga dan juga agama dan bangsa dan tanah air. Itu kita ada proses sebenarnya. Tapi yang penting sekarang bukan cerita pemangsa, bukan cerita mangsa. Kita nak tekankan konsep kesedaran, apa yang perlu ada. Kita nak sama-sama mencegah, ya, sama-sama mengelak daripada mereka atau sesiapa pun di keliling kita menjadi mangsa. So apakah tindakan paling baik? Memberi pendedahan, membekalkan ilmu, ya, seperti program petang ini, membekalkan ilmu. Contoh, ya, kita lihat paper clippings, betul ke tidak apa yang daddy saya cakap ni, ya, is a reality dalam negara kita. Ya, kalau kita tengok kes-kes jenayah seksual melibatkan remaja, walaupun suka sama suka, abang kakak ingat, suka sama suka, tapi kamu berusia 16 tahun ke bawah, ya, kamu boleh sabitkan kesalahan masa melakukan hubungan seks itu mangsa berumur 16 tahun ke bawah, maknanya perempuan, ya, perempuan berumur 16 tahun ke bawah dia boleh disabitkan dengan kesalahan merogol 376. Lepas tu baru ni ada kes pula perkumpulan boleh sabitkan dengan 375 kalau siapa mak ayah dia peguam, ya, ataupun bekerja di mahkamah ataupun jabatan kebajikan masyarakat, boleh rujuk, betul tidak apa yang dikongsikan ini. Lepas tu kita ada pula, ya, yang mengugut, nah, jadi kita sextortion tu pun ada kesalahan dia di bawah 509, 506, 500, 504, 500, 504, ya, Asta SKMM. Contoh kita ada gambar seseorang rakan kita di sekolah, kita share dengan kawan, salah, ya, baru ni tengok umur 19 tahun ditangkap di Kajang. Kerana apa? Kerana cuba menjual pornografi, ya, bahan lucah kanak-kanak, ditangkap abang kakak, ya, boleh disiasat di bawah 292, ya, satu kanun kesiasaan, penjara berapa tahun? 2 tahun, walaupun kita masih di bawah umur 18 tahun. Jadi ini perkara-perkara yang abang kakak, ya, para pelajar semua, ibu bapa kena ambil berat. Tapi hari ini dia tak ada peluang lah. Kalau akan ada peluang, ada dengan ibu bapa dan guru saja, kita ada
perkongsian berkaitan dengan macam mana nak monitor anak-anak di laman sosial. Macam mana monitor anak di alam maya. Ada cara dia nak pantau supaya mereka, dia ada apps tertentu ya untuk kita guide nak pantau anak kat mana. Anak pergi tuition, dia kata dia dah balik tapi dia masih dekat tempat lain. Kita boleh locate, locator ni boleh digunakan untuk memantau anak-anak. Tak kira lah anak kita umur dah 17 tahun. Ya, demi kebaikan, demi keselamatan mereka. Sebab tu penting ya. Ha, apa yang kita kongsikan ini, jadikan panduan. Tengok paper clipping sini. Paper clipping yang pertama, silakan Cik Fatim. Jenayah seksual dalam kalangan pelajar lebih terancang. Boleh terlihat ni, lebih terancang. Ya, ha, lebih terancang ni maksud dia apa? Ya, maknanya mereka tahu, mereka plan. Ya, apa juga isu mereka dah nak buat, mereka dah belajar. Mereka bukan sembrono. Kalau dulu mungkin akibat daripada trigger, ya. Trigger tu tahu apa? Terdetik masa tu, ya, nak buat tak baik kepada seseorang, dia terus buat. Tapi sekarang tak. Ya, kebanyakannya mereka mempelajari. Mempelajari kat mana? Dengan kawan mungkin, tak mungkin dengan ibu bapa. Ya, tak mungkin dengan guru. Ya, tak mungkin dengan adik-beradik. Adalah, tapi sikit. Tak mungkin dengan siapa lagi? Ha, dengan jiran-jiran kita yang orang dewasa. Selalunya kita lebih berhasil sekarang ini. Ya? Kita belajar dengan siapa? Kita belajar di alam maya. Kita ada rakan kenalan alam maya. Ya? Yang mana mereka kadang-kadang kita tak kenal ni, guide kita, beri panduan yang macam mana kita rancang itu dan ini dan sebagainya. Akhirnya kita apa? Kita jadi mangsa. Kita jadi pemangsa. Laman sosial hari ini, laman chat yang sangat banyak mendedahkan, bukan orang di luar negara, abang kakak, guru-guru selain ibu bapa, bukan orang di luar negara, tapi di kalangan masyarakat kita yang mengambil kesempatan ya terhadap mereka-mereka yang lemah. Mereka merancang sesuatu, ya, mereka mendekati melalui alam maya. Mungkin mereka kenal kita, dah jadi kawan-kawan, dah jadi teman lelaki, dah jadi teman wanita. Lepas tu saling mempercayai. Lepas tu apa kita buat? Kita buat benda-benda yang mungkin ya kita silap, tapi ada jalan untuk menyelesaikan dan meneruskan kehidupan. Bukan kata dah jadi mangsa, mati. Jawapan dia, kita mati. Maksudnya tak boleh buat apa dah. Dah jadi pemangsa, pelaku, dah dihadapkan mahkamah pun kita kata, matilah aku. Tak, ada jalan. Ya, setiap apa yang kita lakukan, sama ada sebagai mangsa atau pemangsa, ada jawapan dia. Ya, ke arah kebaikan selepas sesuatu kejadian. Maknanya survival. Jadikan-jadikan. Bila dah jadi mangsa, berhadapan dengan situasi tersebut, apa nak buat? Nak mempertahankan diri kita ke nak menyelamatkan diri? Dah pasti dia dah tekankan kat sini, menyelamatkan diri. Kamu lebih penting daripada mempertahankan diri. Lepas tu hak kita. Apakah tindakan kita untuk membuat tindakan seterusnya? Buat laporan polis supaya kita dilindungi. Ya, jangan kita diam pula. Sebab takut nanti bila kita diam, kita akan terus menjadi mangsa. Mungkin gambar-gambar kita yang telah berada di tangan, kita kata teman lelaki ataupun bekas teman lelaki, teman wanita, bekas teman wanita ataupun kawan-kawan dia, menjadi bahan ugutan kepada kita. Dah banyak dah, abang kakak. Ya? Kamu pun dah tahu dah, kamu lebih arif dari ibu bapa, kamu lebih bijak daripada guru-guru dalam soal teknologi dan media sosial. Ya, kita tengok media sosial hari ini ya, yang sangat banyak bercambah. Kita ada dating online, kita ada Tinder, kita ada macam-macam jannah lah dan sebagainya. Bagus semua ni untuk kita mencari kawan-kawan. Mungkin pada mereka yang dah lepas sekolah, dah mula bekerja nak cari jodoh, tak ada masalah. Tapi masalah hari ini remaja yang masih bersekolah, pelajar sekolah yang juga terdedah dan mengambil kesempatan untuk join sebagai followers ataupun members. Akhirnya mereka terpedaya dengan janji-janji manis. Mereka sanggup berkongsi. Dan ini juga boleh menyumbang kepada berlakunya isu ugutan seksual. Dan ini perlu diambil tahu. Sebab tadi tak nak bagi tahu benda-benda yang dah lama-lama. Tak nak cerita pasal 5 tahun dulu. Cerita sekarang pasal apa yang berlaku semalam. Apa yang berlaku kemarin. Apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Yang boleh mengundang dan mengancam kita. Ya, bukan hanya kita, tapi generasi yang akan datang. Ya, kita tengok platform Twitter, platform Telegram, ya, Bigo, TikTok. Benda ni semua bagus untuk kebaikan, untuk tujuan yang baik, bukan untuk tujuan yang boleh mendatangkan masalah kepada kita.
ya. Dan hari ini ramai hari ini kenapa seawal usia sekolah rendah, sekolah menengah, tingkatan satu, ya, tingkatan dua telah terdedah. Jadi kendalikan beberapa kes yang melibatkan perlakuan salah, membuat pornografi, ya, di kalangan kawan-kawan, ya, buat TikTok yang tak senonoh, ya, sepatutnya benda itu tak berlaku. Dan akhirnya benda perkara-perkara ini, perkongsian ini yang menyumbang kepada masalah kepada kita balik. Kita yang mengundang, kita yang memberi peluang. Sebab tu penting abang kakak, tak kiralah lelaki atau perempuan. Ya, hari ini isu ini sangat-sangat membimbangkan. Tengok semalam, ya, apabila dua kanak-kanak yang umur 8 tahun dan 9 tahun yang lari balik ke rumah menangis. Ya, apabila ada orang yang tak dikenali mendekati dia. Kes ni DPJ semalam, ya. Ya, dia menjadi mangsa bila dia takut dia disuruh buat perkara yang tak senonoh oleh orang dewasa ini. Ha, kita panggil itu pedofilia lah. Ya, orang, seseorang yang mempunyai keinginan seksual terhadap kanak-kanak berusia 13 tahun atau 14 tahun ke bawah. Ya, seawal usia bayi pun mereka ada keinginan. Dan mereka ini terdiri daripada sama ada lelaki ataupun perempuan dewasa. Tak sedikit orang lelaki, ya, orang perempuan juga boleh ada masalah ini. Ya, dia ada krisis diri dia. Ya, masalah, masalah apa? Gender. Sebanyak kata gender. Gender tu jantina. Jantina tu lelaki dan perempuan. Gender tu proses. Lahir ke dunia lelaki dan perempuan. Lahir lelaki ataupun perempuan. Tapi bila nak membesar tu, dia nak jadi benda lain pula. Nak jadi macam lelaki. Nak jadi macam perempuan. Kita kata pondan. Kita kata apa lagi? Gay dan sebagainya. Itu proses. Ya, itu juga boleh menyumbang kepada salah laku seksual. Akhirnya terjadi jenayah seksual. Boleh dihadapkan ke mahkamah dengan peruntukan yang ada. Tadi tu dia kata peruntukan 13 peruntukan di bawah 3 akta. Dan mungkin akan datang ada tambah lagi akta. Ya, akta-akta ini digubal, dikuatkuasakan untuk kebaikan kita sebagai manusia, sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Ya, sebab nak melindungi kita sebenarnya. Satu penting, ya, untuk kita ketahui. Kalau kakak tengok kakak-kakak abang, ibu bapa sekalian, guru-guru mengikuti program kita ni, kita tengok apa yang dikongsikan tadi. Ya, semuanya dah kita ada perancangan. Ya, dan seterusnya, Cik Fatin, terlihat, ya. Kes jenayah seksual remaja bawah umur membimbangkan. Tengok, kes jenayah seksual bawah umur membimbangkan. Bawah umur ni berapa? Agak-agak. Ya? Bawah umur ni kita pasal 15 tahun ke bawah lah. Ya? 15 tahun ke bawah, maknanya 16 tahun ke bawah. Ya? Walaupun suka sama suka. Yang masalah ni suka sama suka. Ya? Bila dipanggil, dihadapkan, disiasat, dia suka, dia yang menawarkan kepada saya. Mula-mula melalui handphone. Berkongsi gambar, lama-lama timbul keinginan. Keinginan seksual. Tadi kan, seksual dan seksualiti. Keinginan. Lepas tu, mula nak berjumpa. Lepas tu, buat perkara-perkara yang mungkin pada asalnya hanya ringan-ringan. Lama-lama jadi berat apabila kita ketagih melihat apa yang kita tonton di dalam mana. Handphone, abang kakak, ibu apa sekalian, anak-anak kita dah hari ni memang walaupun usia dia satu dah ada handphone. Kerana apa? Ha, sekarang kita musim pandemik COVID-19. Terpaksa belajar daripada rumah, PDPR. Kita bekalkan anak kita dengan handphone untuk tujuan yang bagus. Tapi kita pantau tak apa yang mereka buat atau mereka layari selepas mereka PDPR. Ada kita pantau. Ada kita pasang dekat telefon mereka tu pemantauan, the monitoring. Ada tak kita buat family link, parents punya monitor? Kita tak buat. Soalnya hari ni kat tanya dengan saya macam mana kita nak buat, nak stop wifi, nak tak boleh nak stop wifi, kita boleh monitor wifi. Boleh dapatkan perincian daripada wifi. Kalau kita nak, boleh buat. Ya, kita dapatkan pada provider kita. Kalau katalah Maxis, kalau katalah Celcom, katalah apa, U-Mobile, katalah Times dan apa jugalah, ya, provider, Unify, kita boleh dapatkan. Ya, tapi kadang-kadang kita jadi macam malas pun nak ambil tahu. Ya, tapi kena ambil tahu dengan perempuan demi masa depan anak-anak kita. Mereka generasi yang akan memimpin kita pada masa akan datang. Seterusnya. Lebih 1,700 jenayah seksual kanak-kanak direkod pada separuh pertama 2020. Tengok. Abang, kakak, ibu bapa, guru-guru sekalian. Lebih 1,700. Ini gangguan seksual, ya. Jenayah seksual. Gangguan seksual tu benda yang dia kata ringan.
tahu tak gangguan seksual tu apa? Ha, macam tadi tu lah. Ya? Seksi kau, kau dapat kau ni. Ha, ini benda-benda yang menyumbang kepada perkara yang lebih buruk. Ya? Sebelum kita cakap pasal rogol, orang cakap apa serangan seksual. Serangan seksual tu rogol lah. Tapi untuk lelaki, ada pula kita kata serangan seorang lelaki rogol. Pernah dengar? Tak ada pernah dengar seorang lelaki rogol. Pelik bunyi dia kan? Tapi seorang lelaki boleh menjadi mangsa serangan seksual. Jadi bahasa kita dalam penjenayahan atau kriminologi, kita gunakan perkataan serangan seksual. Ha, mungkin lelaki menjadi mangsa, ha, kita panggil pernah dengar kan? Liwat. Ha, ini benda-benda yang boleh berlaku pada seorang lelaki. Ya, pelaku dia juga lelaki. Ya, dan ada juga pelaku dia perempuan. Ya, yang mengambil kesempatan. Tapi pernah ke dengar lelaki dirogol oleh perempuan? Tak pernah. Tak logik kot. Kalau ada pun, eh gila ke apa? Mana ada benda tu? Ada. It happen. Ya, tapi bukan di negara kita. Di negara luar ada. Ya, di Afrika dah pernah dilaporkan. Ya, tapi benda itu tak berlaku. Mungkin pernah berlaku dulu, 30 tahun dulu. Tapi tidaklah menjadi sensasi kerana mangsa memikirkan tak ada orang nak percaya yang dia jadi mangsa dirogol oleh perempuan ataupun wanita. Tak mungkin. Kita tak percaya, tapi ada. It happen. Ya? Cumanya di sini kita nak melihat kepada jenis-jenis jenayah seksual. Serangan seksual. Yang mungkin kita pernah dengar rogol sanctuary. Sanctuary rape. Ha, ini berlaku di kalangan mereka yang rela, suka sama suka, yang belum matang. Yang difikir belum matang. Seseorang perempuan ataupun kanak-kanak orang manja berusia 16 tahun ke bawah. Ha, itu kalau suka sama suka. Lelaki boleh dituduh di mahkamah. Ha, jangan main-main abang ya. Jangan ingat, oh dia yang menawarkan kepada saya. Ya. Lepas tu kita ada, kalau kita guna akta di bawah, akta gadis pula. Ha, nanya kita. Ya. Yang membuat ni belum fikir, eh, dia umur 17 tahun. Tapi kita buat akta gadis, dia kata tanpa rela ke. Dia pusing pula. Ha, itu kata dia fitnah jenayah seksual. Ha, dia ada banyak benda sebenarnya. Tapi dia tak sempat nak bercerita semua. Sebab yang penting di sini, kita nak ketahui. Ya, lepas tu kita ada dating, rogol kenalan, pergi dating balik, banyak lagi ni. Ya, ni maaf ni kat sekolah menengah kebangsaan Bukit Canggang. Hati-hati yang perempuan, belajar perempuan ni jangan mudah terpedaya. Ya, kita tengok dia apa ni, kenal, kenal kat bus station ke kat bus stop, kenal di alam maya, lepas tu pergi dating, akhirnya jadi mangsa, naik motor bersama, lepas tu jadi mangsa. Ini pun banyak benda kerap kali dikongsikan. Bayangkan tahun lepas 6 bulan pertama 1700 kes. Tahun lepas pula kita ada, bukan sampai tahun ni, kita masih dalam PKP. Ya, pandemik COVID-19. Tak mudah untuk kita bergaul, keluar sana, melepak sana sebagainya. Tapi ada kes banyak tu. Bayangkan kalau tak ada COVID-19 ni, apa akan jadi? Ya, mungkin dia meningkat berlipat ganda. Itu yang dilaporkan. Tak dilaporkan, kita mengambil kalau kita tengok apa ni, kajian 47-50% mangsa tidak melaporkan. Itu kajian. Tidak mahu melaporkan. Ini faktor satu, proses maruah diri dia. Waktu dia malas nak lalui semua proses. Banyak juga macam kata pergi gangguan seksual. Tak report lebih kurang katanya dalam kajian 47-50%. Bayangkan ada 1,000 kes yang tak lapor 50%. Maksudnya 2,000 kes. The actual case 2,000. Sebab tu penting pelajaran ilmu. Ya, bukan ilmu akademik. Akademik tu untuk masa depan kita. Tapi ini ilmu kemahiran hidup. Supaya kita tidak menjadi mangsa. Ya, nak belajar pasal ilmu seksual ataupun pengetahuan seks. Belajar daripada doktor. Belajar daripada ibu bapa. Ibu bapa. Jadi, kita jadi mak bapak yang bertanggungjawab. Share apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ya, sebab tak nak nanti anilah. Kita tengok statistik ya. Mereka belajar daripada kawan-kawan ataupun kenalan di laman sosial yang tidak bertanggungjawab, yang hanya nak mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan di atas kelemahan ataupun kekurangan ilmu mangsa ataupun anak-anak kita. Ya? Hati-hati perempuan. Ya? Guru-guru sekalian, kita bawa mak ayah. Ya, kita ada tanggungjawab. Ha, ini benda yang saya harus tekankan. Ya, maknanya kesedaran sangat penting. Seterusnya, lepas ni kita tengok slide dari video ya. Lepas ni. Capaian terhadap pornografi kanak-kanak meningkat ketika PKP. Bayangkan. Bukan Daddy cakap, bukan saya cakap dengan perempuan. Ya. Ya, polis lah bagi tahu capaian. Macam mana mereka tahu? Walaupun abang kakak ya, maaf Daddy cakap.
kita kata kita tak tengok semua ni. Tak apalah phone saya private, bilik saya ada komputer dan sebagainya. Tak apa semua ni tak, bukan dekat luar pun. Saya dengan dunia saya je. Ingat kita punya internet tu IP. IP kita semua ni boleh dikesan oleh pihak polis. Pihak polis memantau. SAMM memantau. Cyber security memantau. Mereka boleh record. Mereka tahu siapa rumah mana. No. You pergi mana? Pergi McDonald's. Pergi pusat membeli belah. Pergi restoran. Pergi kedai mamak. Ada akses internet. Semua tu boleh trace. Dan benda tu tidak akan hilang. Ha, tidak akan hilang ya. Benda tu kalau ada isu ataupun ada masalah berbangkit ataupun ada kes yang dilaporkan yang mungkin boleh dikesan atau boleh trace balik oleh pihak berkuasa. Ha, jangan main-main ya. Satu pihak berkuasa kata masa PKP ni apa yang boleh meningkat? Pornografi kanak-kanak. Masya Allah. Ya, jangan kita membenarkan perkara ini terus daripada berlaku. Walaupun kita kata kita menafikanlah. Eh, mana ada kita negara Islam. Kita negara masyarakat dia pandang ke timur penuh dengan tinggi budi bahasa kita. Tapi kalau bab ini telah terbukti. Ya. Pada tahun lepas, kita salah satu negara yang paling tinggi melayari pornografi. Bukan pornografi kanak-kanak eh. Masa musim PKP yang pertama 1.0. Tahun ini PKP yang kedua 2.0. Daripada tahun bulan 11 ke bulan 10 itu hari, kita negara yang pertama di Asia. Di Asia berbanding dengan populasi. Degi populasi ayat kita hanya kurang lebih 32 juta. Tapi yang melayari dia, tengok ya. Dan kita kesan yang paling tinggi melibatkan remaja. Bukan kita kesan ya, yang dimaklumkan melibatkan remaja. Remaja dan kanak-kanak sama ada sebagai mangsa ataupun pemangsa. Ini juga boleh menyumbang kepada jenayah seksual. Sebab tu Debbie nak tekankan kat sini, faktor yang menyumbang, abang kakak jangan buat. Jangan benarkan diri kita menjadi mangsa. Jangan benarkan diri kita menjadi pemangsa. Sebab apa jadi macam ni? Sebab teknologi hari ini yang tidak ada sempadan, kamu boleh akses apa juga bahan-bahan berunsur lucah, pornografi yang boleh menyumbang keinginan kamu kepada perkara-perkara ini. Ya, kita lihat sumbang mahram juga satu jenayah seksual yang semakin parah di kalangan masyarakat kita. Ya, sumbang mahram, incest dalam bahasa Inggerisnya, satu perkara yang sangat bimbang. Di laman internet berlaku penggodaan, tahu penggodaan. Goda seksual. Ya, dengan macam mana? Adakah kita boleh menyumbang? Kita menyumbang, kita ada Instagram, kita buat dan kita share gambar-gambar yang mungkin pada kita tak ada apa pun. Gambar saya tutup semua, tapi ada orang-orang yang dia ada sexual orientation. Dia punya sexual, dia fikir lain. Walaupun kita bertudung, pakai baju kurung, kita pakai pakaian yang tidak mendedahkan aurat, tapi sebabkan dia ni sakit, orang ni, mangsa ni sakit, dia fikir benda yang sexuality, dia bayangkan benda yang pelik-pelik. Dia boleh melakukan perkara-perkara yang salah terhadap kita. Dia download, dia ambil, dia screenshot gambar kita. Dia boleh buat apa yang dia suka. Dan ini perkara yang sangat membimbangkan di kalangan remaja dan belia di negara kita. Sebab tu penting abang kakak ya, untuk kita sama-sama mengekang. Don't simply, jangan mudah, jangan sewenang-wenangnya berkongsi gambar kita. Sebab gambar kita tu di laman sosial boleh disalah gunakan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Tambah kenalan kita, boleh memperdayakan kita, tak kira lelaki dan perempuan, apatahlah yang lain. Sebab tu, dia beritahu kat sini, jenayah seksual hari ni, dia tak nak cerita yang biasa rogol, cabut hormatan saja, semua dah tahu dah, gangguan seksual dah tahu dah. Dia nak cerita pasal, ni yang tengah kepada sextortion ni sebenarnya. Ya, sextortion ni. Ya, gambar kita ataupun kita punya gambar-gambar yang kita telah terkongsi sebelum ini, dia telah digunakan sebagai bahan ugutan. Dan ia akan menyumbang kepada salah laku seksual oleh pemangsa. Dan boleh disabitkan dengan jenayah seksual. Dan setiap jenayah ada hukuman. Jadi kita tadi kan, 13 peruntukan kurang lebih di bawah 3 akta yang boleh digunakan untuk melindungi mangsa dan menghukum pemangsa. Sebab tu diri nak kongsi ni benda yang current, semasa. Tak mudah cerita ni. Dah tahu dah. Rogol bergili-gili. Serangan seksual bergili-gili, banyak juga di kalangan pelajar sekolah terlibat. Ya, baru-baru ini bagaimana buat pula dah lepas rogol seorang mangsa walaupun suka sama suka tapi bawa umur 14 tahun. Ya, lebih kurang dah 5 budak lelaki
ya, dia telah dituduh di mahkamah sebenarnya, ya, di bawah 375 secara berkumpulan. Kesannya sangat-sangat tragis, bukan hanya kepada mangsa tapi juga kepada pemangsa yang harus melalui hukuman. Satu, dia kata kita ada pendekatan sebagai masyarakat, kita membantu mangsa, kita membantu juga pemangsa, khususnya keluarga dia. Bagaimana dia nak hadapi perkara-perkara ini? Ya, dah pasti semuanya bila cerita pasal wang ringgit, bila terpaksa berhadapan dengan sistem pengadilan, ya, dan pasti pemangsa ataupun suspek terpaksa mengeluarkan duit untuk mendapatkan khidmat guaman. Contoh, pemangsa terpaksa lalui kehidupan yang macam mana? Tekanan dan sebagainya. Sebab semua ini ada jalan penyelesaian. Jangan ambil mudah. Ya, jangan ambil mudah. Tengok baru-baru ni kes, ya, bila peningkatan ramai masyarakat apa ni, masyarakat kita yang mengambil tindakan dengan hanya tak fikir panjang, ya, bunuh diri akibat tekanan, mungkin tekanan sebabkan pandemik, tak ada kerja, niaga tak bagus, tutup kedai, tengok semalam macam mana terjun daripada tingkat 10 rumah dia, apa, dia pergi ke kawasan rumah tu, dia naik tingkat 10, dia terjun. Ada pula orang rekod melihat kejadian tersebut dan diviralkan, ya. Viralkan tu mungkin tujuan dia untuk memberi peringatan kepada kita, setiap masalah ada jalan penyelesaian. Sebab tu penting abang kakak, ya, yang mana mungkin pernah lalui diganggu di sekolah, diganggu kondui ke sekolah, di kawasan perumahan kita, tak kira lelaki atau perempuan, ya, kita kena bertindak bijak. Ya. Cuba kita elak daripada terus menjadi mangsa. Tindakan ni mudah. Jadi tak suruh lawan. Tapi kita terpaksa lawan dengan menggunakan akal. Ya, kemampuan kita. Hari ni kita tak dapat tunjukkan demo lah. Ada demo sekejap lagi. Tapi bukan secara live. Sebab SOP. Ya, ikut SOP. Tak boleh nak buat secara, kalau kita ada macam kita buat kat sekolah tu, tapi ini kita tengok lebih kepada demo yang telah kita record, direkodkan, ya. Seterusnya, Cik Fatin. 6 dituduh rogol amal seksual remaja ni 13 tahun. Tengok. Ini semua baru, kes-kes baru semua ni yang kita ambil, ya. Tahu amang seksual tu apa? Bahasa Melayu, bahasa Malaysia dia amang seksual. Kalau bahasa Inggeris dia oral sex. Ya, dah rogol, lepas tu buat, suruh pula buat oral sex. Hanya tingkatan satu. Abang kakak, kenapa ianya berlaku? Sebab faktor menyumbang kepada keinginan mereka ni adalah apa? Teknologi sekarang. Ya, bahan pornografi yang kerap kali ditonton akan memberikan satu keadaan kepada pemangsa, pelaku ni, keinginan. Dia tak fikir apa dah. Ya, dia macam sakit. Dia macam sakit. Dia lepas dia dah buat, baru dia menyesal. Baru dia nak pesan dekat mangsa, jangan beritahu sesiapa. Ini yang berlaku sebenarnya. Ya? Dan seterusnya kita lihat. Bahana kongsi gambar, video bogel, polis Selangor terima 180 laporan pemerasan. Bayangkan, abang kakak. Polis Selangor saja terima 180 laporan tahun lepas. Dan peringkat daerah ada 21 kes. BPJ saja, belum lagi negeri lain. Dia daerah, satu daerah 21. Kalau ada 10 daerah, dah 200. Bayangkan untuk tahun lepas yang dilaporkan. Yang tak dilaporkan, we don't know. Kita tak tahu. Ramai mangsa yang tak berani ke depan nak dilaporkan kerana takut maruah mereka. Takut proses siasatan yang mengambil masa. Dia orang rasa macam satu masalah besar nak naik turun ke mahkamah. Jadi mereka tak ramai yang willingly, sukarela nak membuat laporan. Banyakannya dah buat laporan ni, stage yang terakhir. Dah teruk dah. Dah tak boleh buat apa dah. Duit dah habis dah. Ya? Membayar kepada mereka-mereka yang tak bertanggungjawab ni. Dan mereka-mereka tak bertanggungjawab dah menggunakan gambar-gambar video kita ni untuk mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Siapa nak tengok bayar RM10. Mangsa dapat apa? Mangsa dapat tekanan. Mangsa dapat malu. Maruah diri tergadai. Kakak. Ditekan kepada kakak ni yang perempuan-perempuan ni, yang pelajar-pelajar dan remaja perempuan, tolong jangan buat perkara yang boleh memberi masalah jangka pendek dan jangka panjang kepada kamu. Setiap masalah, kalau kamu dah terjerumus, ada peluang untuk kelangsungan hidup kita. Jangan ada tekanan. Kita ada pihak berkuasa yang yang sentiasa boleh memberi bantuan melindungi kita. Ya, jangan diam. Dan pemangsa, sesiapa yang tahu kawan-kawan dia ada ciri-ciri macam ni, tolong ingatkan mereka. Undang-undang tak memilih siapa kita.
terapkan budaya culture of lawfulness. Akan datang insya-Allah KSUP akan apa melancarkan satu pendekatan culture of lawfulness, maknanya budaya menghormati undang-undang di kalangan generasi muda. Ya, supaya 20 tahun akan datang, generasi muda ini yang akan jadi generasi dewasa, generasi tua pada masa akan datang mempunyai satu apa jati diri dalam menghormati undang-undang. InsyaAllah akan berkuranganlah kes-kes seperti ini. Kita harapan kita, we have to start from now. Bukan hanya kempen dilaksanakan oleh pihak berkuasa, pihak kerajaan, pihak kementerian, pihak sekolah, pihak kementerian pendidikan, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai pelajar, mengambil jalan dengan bertindak, mendidik diri kita, pupuk kesedaran di kalangan kita. Ya, berdasarkan paper clipping tadi tengok kan, itu bukan satu benda yang dia hanya create tau. Ya, tapi this is reality apa yang sedang berlaku di kalangan remaja di negara kita. Ya, seterusnya. Cik Fatin. Polis terima 21 laporan pemerasan. Teruskan dari berita tadi. Polis tahan remaja promosi pornografi kanak-kanak. Dari berita tadi kan, baru 3-4 hari lepas polis tahan. Ya, disiasat di bawah 292. Kalau ikut laporan polis di Petaling Jaya beberapa bulan lepas, ya, pada bulan April, ya, apabila hanya 12 kes mangsa terpaksa membayar kurang lebih RM33,000 kepada orang yang mengugut dia. Kenapa tidak buat laporan polis pada peringkat awal? Mereka merasakan mereka mempercayai pelaku pemangsa kerana dengan membayar mereka akan diam. Rupanya tidak. Mereka terus menjadi mangsa. Gambar mereka terus digunakan. Video mereka terus digunakan sebagai bahan ugutan. Sextortion dari kita tadi. Ya, satu penting. Ini juga jenayah seksual. Abang kakak, benda, dia tak nak kongsi benda yang dikatakan tadi, you apa, guru-guru, 10 tahun dulu, nak cerita pasal current issue, ya, senario yang boleh berlaku pada zaman yang sedang mencabar sekarang, menggunakan platform teknologi ni, platform dunia maya ni, untuk melakukan jenayah seksual. Ya, melakukan jenayah seksual. Orang tanya, apa boleh berlaku? Yalah, kalau kena ugut seseorang, ya, untuk menyebarkan gambar, kalau tak nak gambar kamu disebarkan, selain pada duit ringgit, dah tak ada duit nak bayar, boleh tak kita jumpa? Dia dah jumpa, cuba mengugut dan akhirnya, apa dia? Mangsa terpaksa menggadaikan diri dia. Dan dia akan diam-diam seterusnya. Kita lihat kes kelahiran tanpa nikah di kalangan remaja di negara kita. Satu hari antara 9 ke 10 kes dan meningkat kepada 12 kes sehari. Bukan sikit. Mak ayah, ibu apa sekalian, guru-guru. Satu hari remaja Indonesia melahirkan kurang lebih minimum 9 kes. Maksimum 12 kes sehari. Ya, kenapa jadi macam ni? Sebab mungkin mereka takut nak sembunyikan, ya, yang diri mereka telah terlanjur ataupun diperdaya oleh, ya, dah pastilah yang mengandung semua perempuan. Takkan lelaki. Ya, yang melakukannya dah pasti lelaki. Satu penting lelaki, jangan ingat, ya, bila kita buat sesuatu, kita terlepas daripada hukuman. Walaupun kita kata, oh saya nak kahwin dengan dia. Saya masih bersekolah, saya nak kahwin dengan dia. Oh saya dah dewasa, saya nak berkahwin dengan perempuan ni. Tak sewenang-wenangnya. Ya, undang-undang tetap melindungi. Sebab kita ada akta kanak-kanak, lindungan kanak-kanak dan apa ni yang digunakan, yang telah diberi penambahbaikan pada 2017. Dia ada akta perlindungan gadis. 1973, tak ada diberi penambahbaikan. Ini semua untuk melindungi mangsa dan untuk memberi pengajaran dan hukuman kepada pemangsa. Supaya pemangsa atau sesiapa pun di persekitaran kita tidak terus sewenang-wenang melakukan perkara ini. Kerana kita telah ada pengetahuan. Pengetahuan. Berapa ramai kita yang baca undang-undang? Tak ramai. Kecuali kita dah belajar esok, ya, nak sama belajar, nak jadi peguam, nak jadi pegawai undang-undang sebagainya, baru kita nak ambil berat. Tapi sekarang kita masa zaman sekolah, tak perlu. Ya, sebab tu dia ditekankan kat sini, saya tekankan ibu bapa, ya, guru-guru, pendidikan civik di sekolah, ya, perlu diberi penambahbaikan demi melahirkan anak-anak generasi muda yang mempunyai nilai-nilai murni, menghormati undang-undang, tahu pasal jenayah, jenayah seksual, tahu pasal dunia cyber, apa yang boleh, apa yang tak boleh, tahu pasal penyalahgunaan dadah, tahu semua juga isu semasa, ya, berkaitan dengan pelbagai. Tapi hari ini kita cakap pasal jenayah seksual, lebih kepada pendidikan. Seterusnya, Cik Fatin.
lelaki ni dulu tegut sebar gambar boleh remaja perempuan. Ha, sextortion kita tadi kan. Ha, ini juga jenayah seksual yang kita tak sedar sebenarnya boleh menyumbang kepada perkara ini diburu oleh polis. Selepas remaja ini beberapa kali menjadi mangsa ugutan. Dia tak ada duit dah. Rupanya mangsa ni juga telah menggadaikan maruah diri dia. Bila tak ada duit, dia terpaksa. Dia kata tadi ya, ha, jangan hati-hati kakak-kakak ya. Ni remaja-remaja ni jadi bimbang. Perkara ini bukan satu kes, bukan 10 kes. Dah banyak kali. Cumanya nak willingly, maknanya rela nak melaporkan tu agak kurang. Kerana mereka takut dengan proses. Ya, mungkin ada ibu apa yang nak, tak nak anak dia ada tekanan. Ha, so kita keep to ourselves. Tak apa nak keep to yourself, tapi kena ada kelangsungan hidup, sokongan emosi kepada anak kita. Bukan mempersalahkan mereka. Ya, bukan mempersalahkan, betul mereka dah salah, tapi kita kena memberi sokongan. Ya, memberi sokongan, mungkin mereka naif. Mereka masih kanak-kanak, tak tahu baik dan buruk. Mereka belum matang kita kata. Ya, tak apa, kita beri sokongan. Guide them, maknanya beri panduan mereka untuk teruskan kehidupan. Ini bukan perkara apa ni, kita panggil apa? The end of our life, maknanya penghujung kehidupan kita. Tidak, tidak ada istilah tu. Ya, setiap masalah ada penyelesaian. Itu pendekatan yang kita nak ada dalam setiap diri mangsa. Juga setiap diri pemangsa. Si pelik kan? Pemangsa. Kenapa diri ni kita bersama mangsa? Tak. Sebab payah mangsa bawah umur ni. Sebab kamu semua masih bersekolah. Ya? Bukan titik hitam untuk dia. Dah buat kesalahan, dia akan ada peluang untuk meneruskan kehidupan selepas dibebaskan. Selepas menjalani proses pemulihan. Ya, ada peluang untuk mereka. Kita ni manusia. Ya, tapi janganlah ambil tindakan yang tidak bijak, buat perkara-perkara yang seterusnya memberi kesan kepada kita dan keluarga kita. Ya, ha, seterusnya kita tengok. Kalau tak ada Cik Fatin, kita pergi kepada slides untuk kita kongsikan. Kita ada video Cik Fatin. Ha, kita kongsikan video. Lihat ni, video pun jadikan panduan ya. Boleh buka video mana-mana pun. Kita ada banyak video sebenarnya. Proses samakan ini kita buat video lain. Ya, kita tengok video yang menceritakan berkenaan dengan jenayah seksual ni. Bukan dari dalam negara kita ya. Ini dari luar negara yang dikongsikan. Ha, ini pun satu isu yang sangat berat sebenarnya. Texting di depan ini. Jenayah ya. Hey Megan. Nice. All right, quiet down. Thank you. Quiet please everyone. Dalam kelas ya, berlaku. Shane Andrews. Yes. Emily Abbott. Here. Graham Carl. Yes. Jessica Collins. Here. Kate Copper. Present. Charles Douglas. Yep. Sarah Dobson. Here. Kerry Hall. Present. Brent Holbrook. Yep. Claire Henderson. Yep. Regan Simpson. Yes. Megan Edgerton. Megan? Megan? Megan Edgerton. Megan. Think you know what happens to your images? Who will see them? How they will affect you? Think again. Okay, kalau kita tengok video ni, sexting ni dibuat pada 2005 semasa convention jenayah seksual, ya, jenayah seksual, tapi kita berdasarkan kepada teknologi. Masa tu teknologi tak adalah hebat macam sekarang, Wi-Fi, ya, WhatsApp, WeChat. Masa tu hanya ada Bluetooth, ya. Kalau tengok phone pun phone masih phone lama, ya, BlackBerry. Yang mana bila Bluetooth kita boleh pair, kita boleh buat group juga pairing dengan phone kawan-kawan kita. Ya, dan
tak tersilap ya apabila kita tersalah pair. Sekarang ni lebih mudah sebenarnya. Kita panggil tersalah tingkap. Pernah dengar kan? Tersalah tingkap alamat, tersalah pintu lah, tersalah tingkap lah, tersalah grup lah. Nak hantar ke individu tapi terhantar ke grup. Sama juga ni, dia terpair, terpasang. Bluetooth pairing dengan phone kawan-kawan yang lain. Akhirnya kawan ni dapat gambar dia yang sebenarnya dia nak hantar dekat boyfriend dia tu. Tapi terdapat pula kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan lain, kalau yang lelaki mungkin terima kasih lah. Tapi kalau yang perempuan rasa jijik dengan kawan dia. Kenapa nak kongsi gambar ni? Ya? Dan akhirnya dapat kepada guru dia. Sebab tu dia kata, soalan dia kat sini, walaupun yang buat masa buat ni kita buat di Australia. Ya, berdasarkan kisah benar. Dan mangsa pun tak ada dah. Ya, mangsa telah berhadapan dengan tekanan, telah mengambil tindakan membunuh diri. Ya, yang lelaki tu pula, boyfriend, dia telah disabitkan dengan kesalahan menyebabkan dia kematian. Ya, kerana dia telah menggalakkan ataupun memaksa girlfriend dia ni, ya, dia psycho girlfriend dia, untuk bagi gambar-gambar video kepada dia. Jadi girlfriend pula takut dia sebab dah ada gambar, satu gambar matang kat hutan, bagi lagi. Akhirnya tersebar pada kawan secara tidak sengaja. Ya, sebab tu soalan dekat sini, ya. Lelaki tu walaupun dia masih remaja, baru umur 15 tahun, dia sudah di mahkamah dan dilipati bersalah. Kena juga. Macam itu juga. Kita ada undang-undang yang melibatkan juvana. Pernah dengar kan juvana atau juvenile? Ya, salah laku kanak-kanak ataupun penjenayah kanak-kanak. Ya, sebab tu penting kat sini. Soalan tadi dia cakap apa tu soalan dia? Apa dia cakap? Dia cakap, apa you buat ni tahu tak kepada agama, kesalahan kepada agama? Kepada ibu bapa, kepada diri kamu, yang paling penting diri kamu. Ya, kenapa you nak percaya? Ya, kenapa nak percaya abang kakak? Nak bagi gambar-gambar kita kepada teman lelaki, kepada teman perempuan, teman wanita. Sebab gambar tu mungkin teman wanita kita tak. Kalau katalah abang, maaf ya dia cakap ni. Jadi banyak kes ni. Ya, dapatkan KSPA, dapatkan akademi dia di. Ya, bila ibu bapa datang, anak dia berkongsi gambar yang lelaki berkongsi. Gambar alat sulit dengan perempuan. Tapi perempuan tu tak dapat. Yang dapat, abang ataupun bapa dia dah jadi bahan hutan. Terus buat laporan kepada pihak polis. Ditangkap. Ya, cuba menggoda, cuba berkongsi gambar-gambar tak senonoh. Jangan abang. Tolong. Jangan benarkan diri kamu. Ya. Disabitkan dengan kesalahan salah laku seksual dan boleh di juga disabitkan dengan jenayah seksual. Tolong. Ya? Sebab tu kita tengok tadi tu satu panduan. Tolong sama-sama kita pupuk kesedaran. Seterusnya Cik Fatin. Tengok video lain juga. Kita tengok slides. Tengok slides yang ada. Slides ni ya. Ni kan jadi pandu nak ulas slides ni pun rasanya banyak sangat. Ya. Cuma kita tengok apa yang Cik Fatin kongsikan. Daddy duduk dengan Daddy dalam studio ya, duduk agak jauh. Ya. Jadi sebab tu skrin tu agak jauh. Jadi kita minta Cik Fatin kongsikan dengan kita. Silakan. Okey, kita fikir dengan selamat. Think safe ya, act safe and be safe. Ini selalu ditekankan. Nak mengelak daripada mini mangsa. Tak kira mangsa apa. Mangsa jenayah cyber ke, mangsa jenayah samun ke, jenayah jalanan ke, jenayah harta benda ke, jenayah kekerasan rumah tangga ke, domestic violence, jenayah. Apa juga jenayah atau jenayah seksual, mesti ada motivasi diri kita. Selalu fikir dengan selamat. Think safe. Kita kena act safe. Kita kena bertindak dengan selamat. Kita kena jadi selamat. Ya, maknanya fikir yang selamat. Kita ada kesedaran. Kita nak mencegah. Nak bertindak elak daripada menjadi mangsa. Dah jadi mangsa, kita kena sentiasa fikir untuk selamat. Tak teruskan kehidupan. No such thing. Tak ada perkataan kata-kata, this is it. Tak ada. Kita kena teruskan kehidupan. Ya, jangan kita kata, oh pasrah. Menyerah. No, kita kena ikhtiar. Ikhtiar diri kita jangan terus menjadi mangsa. Ya, lepas tu dia kata tadi, tak penting untuk mempertahankan diri. Yang penting untuk menyelamatkan diri. Orang pegang tangan kita, orang cuba nak buat sesuatu kita, itu satu kesalahan. Tanpa kerelaan kita, satu kesalahan. Kita boleh kata cabut kehormatan, kita boleh kata gangguan seksual dan sebagainya. Tak ada masalah untuk kita. Dan yang penting, beri amaran. Jangan buat lagi. Dan kalau dia bertindak lagi, dia terus-teruskan. Kalau kita kat sekolah ke, raba ni, yang lelaki ni pun satu. Kadang ada juga perangai ni, suka apa? Guna tangan main gurau, kata gurau tapi
suka gunakan tangan, jolok punggung kawan, kawan tengah duduk, tengah kita buat. Ini banyak kat sekolah. Ini juga satu jenayah seksual sebenarnya. Jangan main-main dengan dia. Saya gurau dia cikgu. Saya jolok punggung dia. Dia tengah duduk bongkok, saya jolok punggung dia. Kita kata gurau. Satu jenayah seksual. Ini serangan seksual. Budak perempuan tak buat ni. Budak lelaki ni kerap kali. Siapa kata budak lelaki tak boleh terlibat dalam sebagai mangsa? Dan jangan diam. Ini juga satu kesalahan. Sebab kita kena bertindak dengan selamat. Kita kena jadi sentiasa selamat. Sentiasa jadi selamat. Seterusnya, Cik Batin. Purata 5 kes rogol kanak-kanak sehari. Jenayah seksual. Purata 5 kes. Ini satu penafian ke ataupun reality? Jawapan ni mudah. Reality. Kita tak nak perkara ini berlaku dalam masyarakat kita. Didik diri kita. Ada kesedaran. Jangan ada sexual orientation. Fikir bukan-bukan. Walaupun orang tu pakai baju kat seorang kanak-kanak. Pakai elok tapi fikir bukan-bukan. Dah banyak dah berlaku di negara kita. 5 kanak-kanak. Termasuk mereka. Kanak-kanak ni bukanlah kata umur bawah 2 tahun, 3 tahun je. Bawah 18 tahun. Purata. Ini yang dilaporkan. Next. Lebih 13,000 budak dirogol sejak 7 tahun lalu. Dah beritahu tadi kan? Sejak 7 tahun dulu, lebih 13,000. Tak campur tahun lepas. Yang 1,700 tu. Tak campur. Kalau campur, jadi berapa? Bayangkan. Ianya boleh berlaku kepada persekitaran kita. Dalam keluarga kita. So, apakah tindakan kita? Inilah yang UBK, ini dengan kaunseling sekolah buat. Nak beri kesedaran kepada semua. Kepada ibu bapa, kepada pelajar, kepada guru-guru. Dapat mengurangkan. Nak suruh hentikan, susah. Secara drastik, susah. It takes time. Dengan ilmu yang kita ada, nak buat, oh tak boleh, salah. Ini undang-undang dia. Aku buat ni salah. Aku gunakan perkataan-perkataan secara tak senonoh, yang berusul lucah pun salah. Itu juga boleh dikategorikan sebagai perkara atau faktor menyumbang kepada tak berlakunya salah laku seksual. Silap hari bulan, kita disabitkan dengan jenayah seksual. Seterusnya. Sexual bullying. Bully seksual. Sangat membimbangkan. Sama ada secara fizikal, secara lisan or non-fizikal, boleh berlaku dan juga secara sexual oriented. Boleh fikir bukan-bukan. Semua boleh. Boleh berlaku. Bukan hanya secara fizikal. Pergi sentuh orang. Kita tengok dia perempuan yang lemah. Dia budak-budak kita sentuh. Tak. Dia seorang budak lelaki yang lemah. Kita pula macam berlaku tadi tu kan. 13 tahun jadi mangsa. Kita duduk kat asrama. Lelaki dengan lelaki. Ini semua boleh berlaku. Dan itu satu kesalahan. Dan perkara ini telah berlaku di kalangan remaja kita di negara kita. Malah telah dilaporkan. Boleh katakan setiap bulan, setiap minggu ada saja kes yang berkaitan. Seterusnya. Okey, sexual harassment. Gangguan seksual. Semua orang tahu kan gangguan seksual. Satu kesalahan. Walaupun tidak ada undang-undang spesifik dalam proses sekarang ni, tapi dia ada akta-akta lain. Ataupun kandungan lain. Di bawah Akta 233, di bawah Akta Perlindungan Kanak-Kanak, di bawah Akta Gadis. Semua ni ada. Di bawah Akta Pekerjaan juga boleh disabitkan. Semua ni ada. Tapi undang-undang spesifik yang berkaitan dengan jenayah tu, mungkin berat hukuman, itu dalam proses nak membentangkan dia punya rang undang-undang di parlimen. InsyaAllah lepas habis COVID ni, kita tengoklah satu rang undang-undang yang akan dibentangkan yang mensabit berkaitan dengan sexual harassment. Sexual harassment ni berlaku di kalangan pelajar, di kalangan remaja, di kalangan kanak-kanak, di kalangan dewasa kepada kanak-kanak, kanak-kanak kepada dewasa, dewasa dengan dewasa, warga emas, semua dia boleh berlaku. Di tempat kerja, minggu lepas dia dikongsikan keganasan di tempat kerja. Banyak cerita pasal sexual harassment. Macam mana nak solusi, nak bagi dia punya solution? Solusi kepada perkara-perkara ini. Contoh, kakak-kakak, abang-abang, gurau kawan-kawan kat sekolah, pakai track, kena pergi tarik seluar, itu satu kesalahan. Mendatangkan malu kepada dia. Mungkin mangsa boleh bertindak di luar kawalan, tendang kita, geram. Ini semua boleh berlaku tapi kita tak sedar. Tak sedar memalukan seseorang juga datang. Boleh mendatangkan apa salah laku kita dalam gangguan seksual. Dan seterusnya. Sexual harassment lagi, next. Itu faktor-faktor. Faktor-faktor kita lihat bahawa peratus
ya, dan seterusnya. Okey, kita tengok. Ini benda yang bahaya. Ya, silakan Cik Fatin. Kanak-kanak pornografi dan pedofilia. Kanak-kanak pornografi dan pedofilia. Dalam satu lagi, jenayah yang menyumbang kepada jenayah seksual. Kenapa dia dikongsikan benda ni? Artikel ini telah dikongsikan beberapa tahun yang lepas membincangkan isu-isu berkaitan topik ini. Abang, kakak, kita menonton pornografi, kalau yang dewasa, orang yang dah berumah tangga, ibu bapa, ya, perkara ini mungkin menjadi pencetus kepada mereka. Tapi yang kita ni, kanak-kanak ni, ya, nak cetus apa? Kita masih belajar, otak kita dalam proses membesar. Tu besaran, tanya dengan mak ayah, sampai doktor. Betul tak otak kita sedang membesar? Otak kita akan berhenti membesar umur seumur tahun, mungkin 20 tahun, 21 tahun. Akan berhenti membesar bila saiz badan kita dah maksimum dah, tak boleh tinggi, tak boleh besar lah, tak boleh tinggi dah. Otak itu macam itulah maksimum dia. Ya, dalam proses membesar ni, kita mungkin ada likit-likit tertentu yang juga turut sama dalam proses tersebut. Keinginan seksual kita terlahir daripada liquid-liquid ni. Lebih liquid excess. Akhirnya kita buat perkara-perkara yang salah. Maksud tu berani nak buat. Tak fikir apa. Tiba-tiba dah buat salah baru nak menyesal. Baru hati kata ni tu. Kau jangan beritahu eh. Jangan beritahu kat mak kau. Jangan beritahu susah apa pun. Ni aku buat ni. Jangan. Abang kakak. Ya. Jangan. Jadi ada juga kes macam-macam punya kat penjara. Bila pergi penjara. Ya. Dia dah kongsi dengan mereka-mereka yang bawah umur ni yang terlibat dengan kes jenayah seksual ni sedih. Ya, mereka ni mula-mula tak tahu tapi akibat daripada tontonan pornografi. Ya, dekat mana? Zaman dulu mungkin susah nak dapat, sekarang senang je. Ya, semuanya klik di hujung jari. Tapi kita nak klik di hujung jari ni dengan bijak, bukan dengan memberi masalah kepada kita. Masalah lah. Ya, tengok pornografi, selalu tengok ada keseronokan, mula nak buat uji, ya, uji kaji. Uji kaji. Siapa uji kaji kita? Setiap hari bulan, adik-beradik kita. Itu kita dengar sumbang maram dan sebagainya. Ya, jangan abang-abang kakak-kakak. Hati-hati dengan perkara ini. Daddy tak boleh stop you. Cikgu-cikgu tak boleh stop you. Mak ayah tak boleh stop you. Tapi mereka kami boleh beri panduan kepada kamu anak-anak. Ya, bagaimana kita nak hidup dalam keadaan yang selamat. Ya, supaya tak ada masalah-masalah ni semua. Tak nak dengar ni lah. Ha, sekolah menengah kebangsaan Bukit Canggang, pelajarnya terlibat dengan serangan laku itu dan ini, tak nak dengar. Sama ada jenayah, dadah, termasuklah seksual, cyber dan sebagainya. Ya, tolong abang kakak, hormati diri kamu. Once dah terjadi, sama ada sebagai mangsa-mangsa, bukan diri, bukan apa yang akan hadapi. Kamu yang harus lalui proses, sama ada proses undang-undang ataupun proses pemulihan untuk membina kembali keyakinan diri kamu. Ya, seterusnya, penjenayah pedofilia ada di mana-mana. Ingat, abang kakak, penjenayah pedofilia ada di mana-mana. Mereka yang sentiasa mencari mangsa, tapi secara fizikal, macam kemarin tu yang berlaku di PJ tu, ya, bila dia secara fizikal melakukan sesuatu yang tak elok secara seksual kepada dua-dua kanak-kanak lelaki 8 tahun dan 9 tahun, dua adik-beradik ni. Itu secara fizikal yang kita bimbang hari ni, mereka yang mencari mangsa di laman internet ataupun laman sosial, media sosial. Ya, dia nak kawan dengan kita kat Instagram, dekat mana-manalah, WeChat, WhatsApp, Telegram ni, kita cuba nak mendekati kita, rupanya dia ada tujuan yang tertentu. Baru-baru ini dia dikongsikan kepada setiap hari sekarang ni, bila dia ada webinar macam ini, dia akan kongsikan dengan bagaimana kerajaan pihak polis, ya, di Jerman. Kerajaan dia telah menangkap 4 orang rakyat dia yang terlibat dalam platform pornografi kanak-kanak yang ada bahan kurang lebih 3,500 gambar dan video, ya, yang disewakan secara alamanya. Siapa nak tengok, you pay me. Pay dulu, lepas tu 10 euro, 5 euro bolehlah tonton, ya, video-video tersebut. Dan web mereka ataupun platform mereka ini, ya, diikuti mempunyai members 400,000. 400,000 members. Alhamdulillah pihak polis telah menangkap mereka. Sebab ada juga gambar-gambar tu di kalangan rakyat di Asia Tenggara. Ya, kanak-kanak tu daripada Asia Tenggara pun ada. Ya, yang telah menjadi mangsa dieksploitasi mereka ini. Manipulate mereka ini.
Jangan jadi mangsa kakak abang. Ya, jangan jadi mangsa eksploitasi seksual pihak yang tak bertanggungjawab. Ya, seterusnya. Ketagihan pornografi parah. Ketagihan pornografi parah, ya, dia akan menyumbang kepada jenayah seksual, akan menyumbang kepada rogol, akan menyumbang kepada cabul kehormatan, akan menyumbang kepada gangguan seksual, akan menyumbang kepada serangan seksual. Ya, rogol dah pastinya mangsa adalah perempuan, wanita, remaja. Tapi serangan seksual boleh berlaku kepada orang lelaki. So pastikan benda-benda ini akan menyumbang kepada perlakuan yang lebih buruk. Sehingga dalam kes jenayah seksual, kita dah didedahkan, kita dah tahu, dah baca, dibunuh selepas dirogol. Diserang seksual, didera secara seksual sehingga mati kanak-kanak. Ya, kerana orang-orang yang ada masalah sakit. Macam mana kita nak mencegah? Seperti kata tadi, pendedahan ini sangat penting. Ya, kita kena mendidik, memberi kesedaran kepada kita. Bagi kita ada keinginan, dah ter... Maaf, bahasa agak kasar. Dari keinginan, dah kita terlansang dan sebagainya akibat daripada menonton mini lucu dan sebagainya. Channel, maknanya kita ubah, divert kita punya kita punya keinginan tu kepada sesuatu yang lebih. Mungkin kita sebagai orang Islam, kita ada ayat Quran, baca Quran dan sebagainya. Dengar ayat Quran. Kalau mereka yang bukan Islam mungkin menggunakan cara dia, ada agama dia punya pendekatan. Ada juga di kalangan kita ni, kalau kita nak healing process. Mereka ada kena sebagai lelaki ataupun perempuan. Lagu-lagu yang berbentuk membantu memberi sokongan emosi. Ya, untuk mengurangkan keinginan. Ini salah satulah kalau siapa yang, jadi bagi ni, kalau ada mereka yang mungkin ada masalah ini. Ya, sebab tu penting abang-abang dan kakak untuk kita sama-sama mencegah. Dan kalau kita dah terpaksa berhadapan, buat benda yang senang. Lari daripada keadaan tersebut. Kalau ada orang cuba nak menyerang kita, orang nak mengambil kesempatan kita, dia bawa kita masuk dalam bilik, dia bawa kita masuk dalam rumah, buat tindakan bijak. Lari, jangan percaya. Dia kata tunggu sekejap dan sebagainya. Jom ikut saya balik rumah, kita ada masalah, kita minta tolong dia. Dia bawa kita naik motor, bawa naik kereta. Banyak dah kes sebelum ni berlaku di mana-mana, ya, di Selangor ke, di KL ke, di seluruh negara. Ya, bila mana mangsa mempercayai dan kemudian dibawa balik, oh, ini kat Sungai Petani, dirogol secara bergila-gila. Ya, dan ini berlaku pada mereka yang hanya berusia 14-15 tahun. Maknanya remaja yang muda, bukan yang 15 tahun. Ini yang muda. Ya, so pastikan abang kakak, think smart. Ya, seterusnya. Pornografi kanak-kanak Malaysia nombor satu di Asia Tenggara. Okey, saya tak nak cakap pasal ni sebab benda ni satu benda yang sangat serius. Ya, ini lebih kepada penyumbang. Ya, dari tadi kan, ya, yang relate dengan Jerman tu, itu Jerman bulan lepas. Ini dah lama dah, 2017. Ya, seterusnya. Sexual harassment again, apakah tindakan kita? Bijak, jangan diam, jangan berahsia. Don't ever be secretive. Ya, secretive kepada masalah ini. Report kalau kata kamu diganggu di sekolah, di mana-mana pun, bagi tahu. Jiran, kawan-kawan kamu ganggu, sama ada secara lisan, cakap benda-benda, secara emosi. Dia tengok kita, dia tengok kita atas bawah. Lepas tu dia mengeluarkan secara apa? Lisan, kita seksi. Kalau dapat engkau ni, hey, oh, jangan kakak, jangan abang. Jangan kita bertolak ansur soal ini. Jangan, mungkin apa tindakan pertama kita rasa dia satu gurauan. Tapi kalau dah dua kali, tiga kali, berkali-kali, setelah kita beri amaran, saya tak suka awak buat macam ni, dia tetap lakukan, jangan. Tak kira lah sama ada kalangan pelajar atau kita ada kalangan dewasa. If this happen, kita jangan benarkan. Jangan bertolak ansur. Don't ever compromise. Jangan bertolak ansur soal yang boleh mendatangkan masalah kepada kita. Ya, khususnya dalam jenayah seksual. Ya, dia secara lisan, secara isyarat. Ya, lisan dia cakap. Dia guna perkataan-perkataan yang berunsur lucah. Yang baru-baru ni, ya, pihak polis telah mendedahkan ramai di kalangan mereka yang melakukan gangguan seksual, melakukan serangan seksual bermula dengan perkataan-perkataan lucah yang dianggap perkara biasa oleh mangsa. Lama-kelamaan ada keinginan. Ya, dan berlakulah kenalan dan sebagainya. Ya, sebab tu penting sini abang, kakak. Dia cakap pasal jenayah seksual, ini tekankan kepada trend semasa. Ya, lisan, isyarat, tunjukkan lidah. Ya, menjelir lidah, tunjukkan tangan. Ini semua perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada perlakuan yang lebih serius. Hingga boleh mendatangkan masalah yang lebih buruk, iaitu jenayah seksual.
Kalau mangsa jadi mangsa, kalau pemangsa akan disabitkan dengan kesalahan. Jadi ulang lagi sekali. Boleh disabitkan dengan kesalahan. Ada hukuman dia. Ya, maksimum kalau 376, 20 tahun penjara. Ya, bukan sikit. 20 tahun dia silap. 20 tahun ataupun dan mungkin boleh lebih. Ya, ikut kepada kesalahan. Sekali satu kesalahan, 20 tahun. Kalau dia kata hukuman berjalan serentak 20 tahun lah kalau dua kesalahan, tiga kesalahan. Dia kata kalau berjalan tak serentak, 20 campur 20 dah 40 tahun. Ya, sebab tu benda ni abang kakak tolonglah. Jangan ada suka sama suka. Ya, tak perlu. Tunggulah sampai dia dewasa esok berdiri ke rumah tangga, tak apalah. Ya, tapi sekarang ni undang-undang. Ya. Semua negara sama. Bila sebut pasal kanak-kanak, akta melindungi kanak-kanak tu memang sangat berat melindungi kanak-kanak. Ya, pergilah ke Amerika, pergilah ke Eropah. Ya. Mana-mana negara, Thailand ke, Asia Tenggara ke, Singapura, sama je. Bila melibatkan kanak-kanak, kamu ni kanak-kanak, seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah, maka akta tu memang sangat-sangat komplit. Sangat-sangat membantu untuk melindungi kanak-kanak di semua negara, cumanya akta tu berbezalah. Nombor dia, okay, kat Malaysia ni kita ada akta kanak-kanak 792. Ya? 792, 742, macam itulah 792 yang merangkumi semua kepentingan kanak-kanak. Ya, dari segi apa hak, ya, dari segi pengabaian dan sebagainya. Ya, semua tu ada. Ya, cumanya telah diberi digubal penambahbaikan pada 2017. Jadi diluluskan dia punya rang undang-undang. Seterusnya, if you get molested, call the police. Okay. Walaupun kena tau molested. Molest ni cabul lah. Ya. Molest. Ya. Jangan diam. Orang sentuh, orang raba kita. Biarlah kat sekolah. Orang tergabar. Bagi tahu cikgu. Jangan pergi berkuat polis dulu. Bagi tahu cikgu. Cikgu apa? Dia ni ambil kesempatan kat saya. Saya dah selalu apa warning dia. Dah ketiga kali dia buat macam ni. Dia sentuh punggung saya. Dia sentuh badan saya. Dia sentuh rambut saya. Dia sentuh macam-macam lah. Ya. Secara percakapan. Beritahu cikgu, tak kira lelaki pun. Kalau lelaki pun jadi mangsa. Kalau lelaki pula main pegang. Eh? Pegang kita, sentuh kita kat belakang. Eh? Cakap macam orang bukan. Baru lelaki sama lelaki. Kena laporkan kepada guru kamu. Sebelum ambil tindakan yang lebih serius dengan laporan polis. Kalau dia mengulangi, give them warning. Kadang-kadang dia tak tahu. Dia kata, oh, dia ingat satu gurauan. Ya, jeli bibir. Tunjuk bukan-bukan. Gunakan lidah ni. Tunjuk kepada budak perempuan. Budak perempuan tunjuk kepada lelaki. Ya, dengan cara yang boleh mendatangkan ke aib. Dia rasa macam apa ni? Jangan. Ya, jangan buat benda tu. Ya, molestnya ada pelbagai. Next, kita tengok. Okay, sexual apa? Serangan seksual, ya. Assault, ya. Seterusnya sexual violence. Sexual violence ataupun keganasan seksual. Sama lebih kurang serangan seksual tapi dia ada faktor-faktor dia. Ada yang tengah satu ni tak boleh ni, tak sempat. Ya, difahamkan dia masuk lebih lagi antara 5 minit dia tinggal. Sebelum kita ada penutupan dan juga sebelum penutupan kita ada soal jawab. Tanyalah soalan apa. Kalau tak boleh jawab, kalau tak sempat nak jawab because of masa yang tak mengizinkan, kita boleh tengok dekat komen di dalam kita punya YouTube channel. YouTube channel UBK Sekolah Menengah Kemasan Abik Canggang. Kalau tak nak pun boleh tanya kat kita juga. Kita pun ada YouTube channel Kickstart Academy. Ada banyak demo kat situ. Ya, untuk selamatkan diri. Lepas tu kita ada juga Facebook Kickstart Academy. Pun banyak dikongsikan kat situ. Apa benda yang nak kita buat Kickstart Academy. Banyak semua ni untuk kita mendidik, memberi kesedaran. Supaya kita jangan jadi mangsa, kita jangan jadi pemangsa. Kita seulang benda ni. Sebab ini satu benda yang kita macam tindakan. Ya, kempen dah buat kempen dah. Ya, jangan jadi mangsa jenayah seksual. Jangan jadi pemangsa jenayah seksual. Jangan jadi pelaku jenayah seksual. Itu dah kempen dah. Tapi kan tindakan kita. Motivate diri kita. Jangan terjerumus. Sama ada sebagai bangsa ataupun pemangsa. Ya. Seterusnya, Cik Fatin. Kalau tak ada, kita pergi ke video, Cik Fatin. Kita kongsikan video sikit. Satu video lagi daripada luar negara, tak silap. Cik Fatin akan kongsikan. Lepas tu kita pergi pada cara selamatkan diri. Nak jadi mangsa ni buat apa? Ya. Gunakan je. Ya. Tak semestinya kata, oh saya perempuan, boleh tak saya buat, saya tak ada tenaga. Yang serang saya tu lelaki, yang buat telefon saya tu lelaki. Tak ada masalah. Ya? Okay, tengok ya. Perkongsian ini.
This is a glimpse into rape defense training, but please. Ini salah training dia pada. Boleh tak kita buat ni? Susah ke senang ni? Banyak para pelajar mak ayah hari ni cikgu-cikgu yang belajar ilmu seni mempertahankan diri. Ini mungkin seni mempertahankan diri lah. Tapi yang paling penting bila berhadapan dengan ancaman, selamatkan diri. Ini mungkin teknik Krav Maga. Krav Maga ni teknik macam nak selamat, apa, nak mempertahankan. Yang penting dia kata apa tadi, selamatkan diri kamu daripada sebarang bentuk ancaman. Lari lebih baik daripada berhadapan. Sebab kita tidak tahu kemampuan seorang yang berniat tak elok kepada kita. Dari segi saiz, dari segi tenaga, dari segi ke apa, kesihatan mental dia. Mungkin dia terlibat dengan penyalahgunaan dadah, mungkin dia ada satu masalah maniak. Hati-hati ya. Maniak itu satu masalah ni, kita dulu pernah dengar kan. Sex maniak, mak ayah kita dulu pernah dengar, kata-kata digunakan ya. Sex maniak itu pun satu masalah sebenarnya. Sex maniak kan ni, kepada mereka yang melakukan serangan seksual ni, sanggup mencederakan, membunuh, mendera bangsa. When you are on the ground, get your hands and feet up. Use your foot to push the attacker away from your body. Grab both his arms in a tight grip. Ini dalam kelas senang buat. Tapi dalam realiti kat luar, banyak yang akan kata panik. Macam mana panik? How do you overcome your panic? Jerit. Ha! Jerit. Katakan tenaga extra. Extra energy untuk seorang individu. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Lepas tu dia kata ni, walaupun saiz dia besar, dia boleh lakukan dengan ada extra energy. Extra energy dia apa? Tak develop tu tau. Otak kita ni. Ya? Dengan mengeluarkan suara kita. Ya? Mengeluarkan suara kita untuk mengatasi masalah ni. Okey, tengok yang tadi tu. Benda mudah. Dia mudah ajar kita kalau kita duduk kat bawah macam mana nak buat. Okey, tengok apa yang dikongsikan oleh Kickstart Academy. Ya, cara mudah untuk selamatkan diri. Ini demo ya. Dia kata tadi kan, kesedaran sangat penting. 90%, 95% adalah kesedaran. Mencegah, mengelak. Hanya 5% cerita pasal nak selamatkan diri. Jangan kata, oh saya dah jadi mangsa. Serah, menyerah, pasrah. Itu bukan jawapan. Sebagai seorang manusia, kita kena berikhtiar untuk menyelamatkan diri. Ajakan, paksaan, ini yang berlaku ya. Kita boleh, kalau berlaku dalam rumah, berlaku dalam bilik, kita boleh lari keluar bilik. Jangan terpedaya ya dengan pujukan walaupun ianya teman lelaki. Sikit-sikit ke banyak-banyak ke, you have to think ya. Tengok kita baik punya. Jangan sentuh. Lari selamatkan diri. Kalau tengok video tu, ya, video ni direkod pada 2019, ya. Sekarang tak boleh buat, penggambaran semua. Ya, kecuali kalau dah habis PKP ni, kalau kita ada peluang untuk pergi ke sekolah untuk berkongsi, ya, demonstrasi, tim demonstrasi ni akan buat benda-benda bukan macam ni lah. Tapi tindakan yang dibuat tu mudah je sebenarnya. Ya, dia tak guna pun teknik-teknik yang rumit. Dia buat benda apa? Jerit, tampar, gigit, lepas tu pijak, bagi tendang lutut, itu je. Dan tak ada pun dia buat benda yang susah. Yang penting menyelamatkan diri dan mendapatkan bantuan. Jangan pula kita berhasil. Bila kita jadi mangsa, jangan sesekali berhasil. Don't keep to ourselves. Walaupun kita dalam keadaan tekanan, betul. Ya. Jadi tak berpeluang. Saya tak berpeluang untuk berkongsi detail ini kerana masa tak mengizinkan. InsyaAllah dalam sesi yang lain akan datang, kita ada peluang. Ya, macam mana kita nak overcome. Ya, overcome masalah-masalah ini bila kita dalam keadaan yang tak boleh buat apa dah, last resort.
Lagi tak boleh, itu tak boleh. Tak boleh nak bertindak lain dah. Hanya perlu berhadapan. Buat tindakan mudah. Ya, kita ada banyak demo sebenarnya nak dikongsikan. Demo-demo yang kita record ya sebelum ni. Ada juga demo dengan TV pun kita ada buat. Ya, yang live dekat TV. Tapi masa tak mengizinkan, insyaAllah. Boleh tengok tu di mana? Dekat YouTube channel kita, di Kickstart Academy. Cari je, Kickstart Academy channel. Ada banyak video kat situ. Kalau tak ada, boleh request. Mereka akan kongsikan. Ada juga Facebook, dekat Facebook kita, Facebook Kickstart Academy. Dan ada juga kat IG kita, Instagram, Kickstart Academy. Cari je, Kickstart Academy ada banyak benda dikongsikan situ. All the videos yang membantu kita untuk mengekang pelbagai jenis, pelbagai trend jenayah. Tak ada masalah. Gangsterism, berhadapan dengan orang yang high dadah, salah guna dadah, semua tu ada kita kongsikan. Sebab tu penting kat sini, bila cakap pasal pendidikan jenayah seksual ini, kita kena mula pupuk kesedaran ini daripada sekarang. Tak tahu, sekarang dah tahu. Ya, ianya satu keadaan yang boleh kita sama-sama cegah. Ya, dan jika sekiranya kita terpaksa berhadapan sama sebagai mangsa ataupun mangsa, kita kena twist kita punya pemikiran kepada perkara yang betul. Yang mangsa nak selamatkan diri, yang pemangsa pula kena fikir kesan kepada perlakuan dia. Hukuman-hukuman yang ada, yang boleh disabitkan. Sekarang dah canggih dah, abang-abang, kakak-kakak, ibu bapa sekalian. Ya, everywhere, every corner, pergi dari mana pun ada CCTV. Ya, yang boleh membantu pihak polis ataupun pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Pesanan terakhir saya sebelum kita berpisah, yang membimbangkan hari ini bila mana berlaku jenayah seksual akibat kesan daripada tadi tu pornografi, kesan daripada kenalan ataupun pujukan di laman sosial, di laman media sosial, di alam maya. Teman wanita, teman lelaki, boyfriend, girlfriend yang kita kawan di sekolah, ya, mulai hari ini dah ada ilmu, ya, bukan mudah, ya. Sentuh budak perempuan pun satu kesalahan. Boleh, mak ayah boleh buat laporan. Ingat ya, jangan ingat, oh sentuh tak apa, pegang tangan pun salah abang kakak. Kalau ikut undang-undang, boleh di-charge sebagai, di bawah akta perlindungan kanak-kanak, sentuh, pegang tengah berjalan boyfriend, girlfriend, korangnya cinta, I love you, you love me, pun satu kesalahan. Jika sekiranya ibu bapa melihat ada bukti, record everything, buat laporan polis. Itu boleh disiasat. Ya, dan boleh dikenakan hukuman kalau dipatut bersalah. Jangan main-main abang kakak. So ini hadiri hanya guide. Ya, sebab tu penting ilmu untuk kita sama-sama mencegahnya ianya berlaku. Tapi kalau dah berlaku juga, ya, kita dah jadi mangsa. Ada tiga perkara paling penting. Satu, kita sebagai mangsa tahu apa nak buat to build up balik kita, emosi kita. Juga pemangsa. Kedua, sokongan keluarga, sokongan persekitaran kita. Yang ketiga, ya, penghakiman. Maknanya berlakunya tindakan undang-undang. Apa nak buat di mahkamah dan sebagainya. Ada tiga perkara. Hak kita sebagai mangsa dan pemangsa. Pemangsa walaupun buat salah, dia ada peluang untuk menuju kehidupan. Dia cakap pasal kanak-kanak, pasal remaja, ya. Mereka yang berusia 18 tahun ke bawah sebagai kanak-kanak. Sebab kamu semua masih belajar. Kalau si dewasa, lain cerita dewasa. Kalau buat kesalahan, kesalahan dia itulah, ya. Kesalahan dia penjara dan tak adalah peluang untuk yang 3 tahun tu. Dia maksimum untuk remaja 3 tahun. Tapi it depends untuk oleh mahkamah dan juga laporan akhlak kanak-kanak yang dikendalikan oleh JKM dan badan-badan bertindak. Pasukan perlindungan kanak-kanak ada. Semua tu boleh menyumbang kepada membantu seseorang sama ada menjadi mangsa ataupun pemangsa. Sekali lagi, ingat abang-abang, kakak-kakak, jenayah seksual bukan perkara yang boleh kita ambil ringan. Ianya satu perkara yang sangat serius, yang memberi kesan bukan hanya kepada mangsa, yang of course kepada mangsa pun sangat-sangat teruk macam nak mati rasa. Ia juga boleh memberi kesan kepada kesan jang apa ni emosi kepada pemangsa semasa melalui proses siasatan dan juga mahkamah dan telah disabit kesalahan menjalani proses bahasa kasar penjara, tapi dilakukan bahasa yang lebih soft, pemulihan walaupun ianya di penjara. Oleh itu, jadi serahkan kembali kepada moderator ataupun Encik Fatin untuk mengendalikan soalan-soalan kalau ada. Cuba tanya soalan.
Masa Saiful, perkongsian yang sangat kata banyaklah, okey, untuk warga SMKBC terutamanya. Okey, hari ini pun kita dilihat juga oleh peserta-peserta luar, okey, guru dan AKP luar, okey, dan juga murid-murid sekolah lain pun ada yang sedang melihat YouTube channel kita ni. Jadi jadi sekiranya ada soalan bolehlah ditanyakanlah, eh. Bolehkan Masa Saiful akan menjawab. Okay. Agak tertarik juga lah dekat sekolah sekarang ni kita pun banyak berkaitan dengan apa ni body shaming ni Masa Saiful. Body shaming ni ia satu jenayah. Jangan ambil mudah pasal body shaming ni sebab pihak polis dan juga SKMM baru-baru ini telah mengeluarkan satu undang-undang ya, berkaitan dengan body shaming. Ia satu jenayah, bukan gurauan lagi dah. Jadi kita harap budi pelajar-pelajar kita juga, remaja, sesiapa pun lah, ambil berat juga berkenaan dengan bully seksual. Ya, bully seksual ni satu perkara yang sangat-sangat serius, sama ada fizikal ataupun secara non-fizikal, lisan ataupun emosi. Yang kita bimbang ni peningkatan kepada sexual orientation ni, sex oriented ni, yang sangat membimbangkan mereka bila mereka melepaskan what we call apa, nafsu mereka bukan secara fizikal tapi melalui alam maya. Mereka kongsikan. Kalau dulu kita, kalau mungkin cikgu pernah, Cikgu Sofian pernah come across Tumblr ya, ingat kita dulu Tumblr account. Tapi sekarang ni mereka menggunakan platform yang lebih canggih dan susah untuk pihak polis mendapatkan, mengambil masa, bukan susah, mengambil masa untuk pihak polis melakukan siasatan. Dia boleh di siasat tu tak ada masalah, tapi masa sejuklah sebab server platform dia di luar negara, macam Telegram, Twitter, semua ni lah. Tapi benda tu ramai yang dah dikenakan tindakan sebenarnya. Dan kalau kita lihat pun di penjara kanak-kanak pun ramai mereka yang terlibat dalam jenayah seksual yang melibatkan platform media alam maya ni, ramai dah disabitkan kesalahan. Cumanya bila ada peningkatan tu, kita rasa bimbang lah. Rasa bimbang keadaan ni. Betul-betul Masa Saiful. Eh. Sekarang ni pun kita di PDPR. Pelajar-pelajar agak mudah betul, untuk mengakses benda-benda yang mereka nak tengok sebenarnya. Betul. Jadi, belajar sekejap je tu. Belajar tu mungkin dalam sejam, dua jam. Tapi yang lain tu, masa senggang tu banyak kepada benda-benda yang, yalah, game tu satu benda. Mungkin hari ini saya nak kongsi pasal game. Gaming disorder pun satu isu juga. Ya, dia beri kesan mental kepada remaja dan kanak-kanak. Tapi hari ini kita cakap pasal benda-benda tak senonoh ni lah. Mudah sangat akses bila ada internet ni di rumah dan juga kira pemantauan lah. Terutamanya pemantauan ibu apa tu kan. Mungkin lepas ni, cikgu, mungkin lepas ni dia ada peluang dengan ibu apa je. IBG, dengan guru-guru, kita kongsi berkenaan dengan apa ni, macam mana maknanya nak monitor anak-anak dan sekat lama-lama tak tentu hala ni, lama-lama tak senonoh ni, supaya anak-anak kita boleh pantau seawal usia lah. Boleh juga. Menarik juga lah cadangan Masa Saiful tu kan. Kita buat program parenting lah dengan ibu apa kan. So ibu apa SMK Bukit Canggang lah. Okay, untuk makluman semua ya, sijil-sijil untuk sijil pelajar kita pun dah upload masuk dalam komen. Dan juga sijil untuk guru dan AKP sekolah lain yang sedang menonton channel kita ni Masa Saiful eh. Dah boleh key in lah untuk link SPL KPM tu. Alhamdulillah. Okay. Jadi sekiranya kita pun ada ke pegawai-pegawai lah daripada Masa Saiful sendiri kan untuk menjawab soalan-soalan daripada komen-komen yang dipaparkan dalam YouTube. Kita boleh, ni boleh. Kan, jadi secara langsung terjawab jugalah apa-apa soalan yang ditanya melalui komen lah. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah pun di penghujung rancangan. Tapi kita ada untuk penutup lah sedikit okay, daripada Tuan Haji Tuan Pengetua. Okey, iaitu kita jemput Tuan Haji Pengetua ya, Tuan Haji Pengetua, Tuan Haji Alias bin Haji Abdul Ghani, okey, Pengetua SMK Bukit Canggang untuk memberi sepatah dua kata lah untuk majlis penutup kita ini. Dipersilakan Tuan Haji Alias bin Haji Abdul Ghani. Okey, terima kasih kepada Cikgu Sofian. Boleh dengar ya suara saya?
Dengar cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Master Saiful, penceramah undangan kita pada petang ini, yang berusaha Puan Hana Musa, penolong kanan bertakbiran, Puan Hajar Mu'alifah binti Wasis, penolong kanan haluan murid, penolong-penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru, ibu bapa, anak-anak, tetamu-tetamu yang mengikuti program ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Pertama sekali saya panjangkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat menimba sedikit sebanyak ilmu daripada Sifu Saiful berkaitan dengan jenayah seksual. Jadi sebelum itu saya nak maklumkan bahawa baju saya pakai ni sama dengan baju Sifu Saiful. Cara kebetulan tu Sifu Saiful eh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya kasihi. Jadi syukur alhamdulillah kita dapat mengikuti ceramah ini. Pada saya ceramah ini sangat penting khususnya dalam zaman IT ini di mana semua maklumat itu berada di hujung jari. Jadi pengetahuan kita berkaitan dengan bagaimana kita nak mencegah jenayah sosial ini perlulah diketahui oleh semua pihak, termasuklah guru-guru, ibu bapa maupun anak-anak yang berada di sekolah. Sebelum ini dinyatakan bahawa jenayah sosial ini sebagai satu isu yang tabu. Tabu ini maksudnya dia tidak boleh dinyatakan secara terbuka. Tetapi pada zaman sains dan teknologi, zaman IT ini, kita perlu menyatakan, okay, perlu kita membincangkan isu jenayah sosial ini secara ilmiah agar anak-anak maupun guru-guru maupun ibu bapa masyarakat dapat mengetahui apakah punca berlakunya jenayah seksual ini. Begitu juga bagaimana cara kita untuk mengatasi jenayah ini. Jadi tadi saya dapat catatkan beberapa isu ataupun beberapa perkara, iaitu jenayah ini tak menjadi isu kerana kurang dibangkitkan, tetapi hari ini Master Saiful telah membangkitkan isu ini dengan memberikan angka-angka yang jelas, angka-angka yang menunjukkan bahawa jenayah seksual ini satu realiti yang perlu kita atasi bersama-sama. Contohnya pada tahun 2000 pada tahun 2000 hingga 2006, 82 hingga 119 kes dan telah meningkat pada tahun 2011 hingga 2017 kepada 117 ke 338 kes. Jadi data ini bukti bahawa jenayah seksual ini meningkat. Jadi kenapa dia meningkat? Saya rasa dia seiring dengan perkembangan ICT. Jadi sekarang ini selaku anak-anak yang didedahkan dengan ICT, apa yang ayahanda ingin pesan ialah kita perlu bijak menggunakan ICT ini, tidak menyalahgunakan ICT ini. Jadi yang pertama sekali, perlulah ada pegangan agama, tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi dalam Islam, dalam agama kita sendiri, telah nyatakan satu hadis, wala taqrabu zina, naklah kamu menjauhi daripada zina. Jadi maksudnya kita jauh daripada melakukan perkara yang dosa besar. Maksudnya kita dari awal lagi agama kita telah mencegah daripada mendekati zina. Jadi antara perkara yang boleh dikaitkan dengan jenayah seksual ini ialah perzinaan lah. Jadi itu yang paling jelas dalam agama kita telah nyatakan. Jadi bagi saya
langkah-langkah yang perlu anak-anak ambil seperti mana yang telah dinyatakan oleh Sifu Saiful tadi, kita mesti mempertahankan diri, menyatakan apa sahaja perlakuan yang anak-anak, terutamanya anak-anak perempuan, tidak suka. Maksudnya yang kita anggap benda itu adalah satu perlakuan seksual ataupun jenayah yang boleh membawa kepada jenayah, kita perlu cegah dari awal. Okey, cegah dari awal. Dan kepada semua anak-anak, kita mesti sedar bahawa kaum lelaki ini merupakan kaum yang khalifah. Kita mesti jadi seorang khalifah yang menjaga semua. Kalau kita lelaki, kita perlu menjagalah adik perempuan kita, ibu kita. Jadi perkara ini memang satu tanggungjawab pada kita. Begitu juga dengan rakan-rakan di sekolah, kita perlu sama-sama menjaga batas tata susila kita dalam pergaulan agar perkara yang tidak diingini ini dapat kita elakkan. Jadi saya rasa saya tak akan bercakap panjang. Jadi masa pun dah pukul 4 lebih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sifu Saiful yang memberikan berkongsi pandangan kepada kita. Jadi terima kasih kepada Sifu Saiful. Terima kasih. Okey. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan tahniah, terima kasih kepada unit bimbingan konseling SMK Bukit Canggang yang telah berjaya mengadakan program ini. Okey, mengadakan program ini. Jadi saya sekali lagi ucapkan tahniah kepada semua yang mengikuti, baik kepada guru-guru anak dan juga anak-anak SMK Bukit Canggang. Sekian sahaja. Sebelum saya mengakhiri, saya tadi diminta untuk menutup resmi. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menutup rasmi program jenayah seksual yang dianjurkan oleh unit bimbingan konseling. Sekilas wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kepada Tuan Pengetua SMK Bukit Canggang atas ucapan peresmian penutup itu tadi. Jutaan terima kasih sekali lagi buat kepada Master Saiful atas perkongsian ilmu pendidikan jenayah seksual kepada warga SMKBC khususnya. Jadi segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami mohon beribu pemaafan. Okey. Sekali lagi kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel kami UBK SMKBC. Sehingga itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali masa saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.